Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas hidayah dan rahmat-Nya kita dapat menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Yang ter Hormat Assalamualaikum warahmatullahi Sekretaris Jurusan wabarakatuh. Manajemen, selamat Ibu siang Dr. dan Weni salam sejahtera Padmi bagi kita Rahayu, semua. S.Pd.MM, Beserta Bapak jajaran dan seluruh Ibu, dosen hadirin sekalian yang berbahagia. Manajemen Puji syukur Universitas kita Negeri Malang, panjatkan kehadirat serta saya Tuhan Yang ucapkan Maha juga Esa selamat karena bergabung atas kepada hidayah dan seluruh audiens rahmat-Nya di kita dapat acara menyelenggarakan ini. acara pada siang hari ini. Kita sudah memasuki Yang acara. terhormat Assalamualaikum Top seri 2, warahmatullahi Sekretaris Kartu Jurusan Manajemen, Manajemen, selamat Ibu Dr. siang dan Weni, yang salam telah Padmi Rahayu. dilaksanakan pada seluruh Periode SD sebelumnya. PDMM. Acara hari ini kita akan mengangkat tema mengenai sukses meraih beasiswa S2 dalam maupun luar negeri. Izinkan saya perkenalkan diri saya Dedik Tri Kurniawan, Puji selaku syukur dan moderator yang panjatkan. akan memandu acara pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, untuk acara pertama saya akan mempersilahkan kepada Ibu Wening Padmi Rahayu, S.Pd.MM, untuk memberikan sambutannya sekaligus akan membuka pada acara siang hari ini. Saya persilahkan tempat dan waktu kepada Ibu Wening Padmi Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jurusan manajemen bisa melanjutkan kegiatan jurusan yang pada saat ini kegiatan jurusannya terkait dengan alumni Top seri Serta saya ucapkan 2 yang juga selamat merupakan bergabung kelanjutan kepada kepada seluruh kegiatan yang audiens. sebelumnya. Kepada yang terhormat Ibu-ibu pemateri, Ibu Ayu Makfuroh, S.Pd., Ibu Husnul Rofida Novianti, S.Pd., MM, Ibu Arum Prasasti, S.E., M.Sc. sebagai pemateri pada siang hari ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak Dedik Tri Kurniawan selaku moderator. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen yang dalam kesempatan kali ini ikut join dalam acara Talk Seri 2, alumni Talk Seri 2 dan para audiens yang saya hormati. Kegiatan ini merupakan agenda dari jurusan manajemen yang sebenarnya kegiatan ini sudah kalau kita akumulasi kegiatannya, kegiatan jurusan sudah kesekian ya Pak Dedik kegiatan jurusan ini itu ya. Tetapi yang terkait dengan alumni, kita melibatkan alumni ini adalah merupakan kegiatan seri yang kedua gitu ya. Sebagai pematerinya ini pun juga dari alumni semua, di mana pematerinya ini kalau kita lihat adalah pemateri yang semuanya adalah memperoleh beasiswa LPDB, ada yang dari luar negeri dan dari dalam negeri. Para audiens semuanya dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, jadi tujuan kegiatan alumni talk seri 2 ini adalah untuk kita bisa sharing gitu ya dan menambah pengalaman kepada adik-adik mahasiswa dalam rangka adik-adik nanti menyiapkan untuk adik-adik setelah selesai di jenjang S1 ingin melanjutkan jenjang S2 sehingga adik-adik nanti untuk melanjutkan studi di jenjang S2 ini sudah dipersiapkan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, terkait juga
untuk mencari beasiswa. Ini adalah kesempatan sharing adik-adik semua di acara ini gitu ya. Nanti silakan adik-adik apa bertanya kepada para pemateri gitu ya, ada kesempatan tersendiri sehingga nanti adik-adik akan bisa memiliki pengalaman bagaimana berburu hunting bias yang itu nanti akan bisa adik-adik, saya yakin ada dari sekian audiens dari adik-adik mahasiswa akan bisa berhasil adik-adik raih. Amin ya, mudah-mudahan. Baik, saya tidak panjang lebar gitu ya. Mudah-mudahan untuk kegiatan alumni talk seri 2 gitu ya dengan ibu-ibu sebagai pematerinya penerima beasiswa, ini kebetulan juga moderatornya Pak Dedi Trikurniawan juga memiliki pengalaman juga penerima beasiswa LPDP juga di tahun 2015 gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti acaranya harapan kami bisa berjalan dengan lancar gitu ya, memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Acara Alumni Talk Seri 2 dengan tema sukses meraih beasiswa S2 dalam dan luar negeri, saya mewakili pimpinan jurusan membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Wening telah membuka acara ini dan sambutannya cukup membuat kita terinspirasi untuk siang hari ini. Untuk webinar Alumni Talk hari ini, kita memang fokus untuk membahas mengenai bagaimana mendapatkan beasiswa S2 dalam maupun luar negeri. Kita di sini juga sudah kedatangan beberapa pemateri yang cukup keren di sini. Bukan cukup lagi, mungkin lebih keren dari saya sendiri. Kemudian dari sana kita dapat menggali apa sih yang harus kita persiapkan nantinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pemateri dalam acara webinar hari ini. Yang pertama ada, saya sebut Mbak atau Ibu, mungkin Mbak saja karena masih muda. Ada Mbak Ayu Makuro. Beliau adalah salah satu alumni jurusan manajemen Universitas Negeri Malang pada Prodi ADP. Mbak Ayu ini menjadi penerima beasiswa untuk kampus luar negeri. Kampusnya adalah University of Auckland, New Zealand. Kalau nanti saya salah, misal bisa dikoreksi lagi. Mbak Ayu ini juga sempat bekerja di Canada Visa Application di VFS Global. Kemudian yang kedua, pemateri kedua adalah Ibu Kusnul Rovida Novianti. Beliau menempuh studi S1 juga di Universitas Negeri Malang. Kemudian Universitas Brawijaya sampai saat ini. Selain berkarir di UMM sebagai dosen, Ibu Kusnul juga bergabung di Indonesian Global Leadership and Organizational Effectiveness Project Member serta Management Scientist Association. Untuk pemateri ketiga mungkin sudah pada banyak yang kenal karena memang jam terbangnya sudah internasional juga, ada Ibu Arum Prasasti. Kebetulan Bu Arum menemani saya sampai acara ini selesai. Beliau merupakan dosen Universitas Negeri Malang. Kiprahnya juga nggak perlu diragukan lagi. Untuk S2-nya, Bu Arum mengambil studi di University of Leicester di Inggris. Kemudian tahun kemarin juga sempat mendapatkan Fujitsu Scholarship Spring Course 2019. Ketiga pemateri ini merupakan alumni LPDP, ada yang satu masih ongoing, Ibu Mbak Ayu. Nanti kita akan belajar bagaimana sih mendapatkan beasiswa LPDP itu, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan nantinya. Sebelum saya mulai acaranya, mungkin lebih baiknya kita kenali dulu apa sih beasiswa LPDP itu. LPDP merupakan salah satu, sebenarnya nama instansinya, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau biasa disebut dengan LPDP, lebih kenalnya. Sebenarnya nama beasiswa itu Beasiswa Pendidikan Indonesia, benar Ibu Ayrum. Ya. Kemudian untuk LPDP sendiri menyediakan scholarship untuk jenjang master dan doktoral S2 ataupun S3, baik dalam negeri maupun
luar negeri. Untuk profil lebih lengkapnya, saya sudah menyiapkan salah satu video yang akan memberikan gambaran mengenai apa sih LPDP itu dan profilnya bagaimana. Mungkin bisa menyimak video berikut. Indonesia, negara dengan luas wilayah terbesar kelima di dunia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, kaya akan sumber daya alam, manusia, serta budaya, kini berada dalam urutan ke-16 dengan GDP tertinggi di dunia, memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki penduduk usia produktif yang mendominasi populasi. Diperkirakan akan menjadi negara terkaya ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Dengan syarat bahwa negeri ini dapat mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang cerdas, agar dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang. Untuk itulah LPDP hadir, sebagai kontribusi untuk menjawab tantangan SDM Indonesia di masa depan. Dengan visi mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, memiliki tiga misi penting: mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan pendidikan, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan melalui pengelolaan dana abadi yang optimal, mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dalam rangka mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan. LPDP memiliki program layanan beasiswa untuk peraih studi lanjut pada perguruan tinggi terbaik dunia. Oke, mohon maaf, masih ada gangguan teknis mengenai penampilan videonya. Mungkin bisa akan diulangi kembali mengenai video yang sudah akan kita persiapkan. Oke, karena mungkin karena ada beberapa kesalahan teknis, jadi untuk videonya kita skip dulu. Kemudian kita akan langsung ke materi. Jadi kita biar nggak lama-lama lagi, kita udah nggak sabar nih bagaimana kita belajar tentang mempersiapkan beasiswa LPDP tersebut. Kemudian untuk pemateri pertama, saya mungkin akan persilahkan kepada Mbak Ayu Makuroh untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang mempersiapkan beasiswa LPDP. Untuk Mbak Ayu, silakan, saya tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya Pak ya. Atau mungkin dari host bisa bantu untuk share screen. Begitu Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan ini seperti reuni ya Pak ya, saya ketemu dosen-dosen saya, senior-senior saya di LPDP, salam hormat. Ya, jadi alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu dan mungkin nggak banyak yang bisa saya bagikan, tapi semoga aja ini bermanfaat. Saya coba dulu share screen. Jadi nanti fokusnya saya ini akan berbagi tentang pre-awardee ya. Pre-awardee ini masa di mana kita proses mendapatkan beasiswanya, jadi sebelum dinobatkan sebagai penerima beasiswanya gitu, teman-teman. Mohon maaf ini bisa jelas ya share screen-nya, Pak. Oke. Oke, jadi kalau tadi LPDP sudah dijelaskan oleh Pak Didi, ya beasiswa LPDP ini dari perlu saya garis bawahi, ini beasiswa dari Kementerian Keuangan ya teman-teman. Jadi beasiswa dalam negeri yang mana fokus dan sasarannya adalah untuk mahasiswa pasca sarjana dan doktoral, itu juga ada beberapa riset project dan lainnya program di LPDP itu. Nah, sebelum kita memutuskan maksudnya untuk mau studi lanjut atau untuk
di dalam negeri ataupun luar negeri, kita perlu tahu alasannya ya, mungkin teman-teman. Jadi beberapa orang itu menyatakan kalau S2 itu penting, tapi beberapa orang menyatakan kalau memang S2 itu hanya untuk supporting untuk kalau memang mau promosi jabatan aja begitu teman-teman. Mungkin karena saya sendiri lulusan administrasi perkantoran begitu, jadi fokusnya saya ini ke pendidikan vokasi, Pak. Jadi riset project saya ini tentang pendidikan vokasi di jurusan khususnya program studi manajemen perkantoran gitu. Nah, keputusan untuk melanjutkan master sendiri pasti setiap orang punya keputusan masing-masing, kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi a new invention, beberapa orang merasa kalau S2 itu lahir, keputusan S2 itu lahir dari case ataupun problem yang teman-teman bakal temuin, entah itu di dunia kerja ataupun saat kuliah. Begitu. Kebetulan kalau saya sendiri ini apply-nya setahun setelah lulus, begitu. Jadi saya lulus di 2018, lalu 2019 gelombang kedua saya apply, jadi fresh sekali. Saya baru lulus bulan Desember, lulus seleksi bulan Desember kemarin dan PK bulan Februari. Jadi saya PK 158. Kalau saya lihat Bu Arum, Pak Deddy, dan Bu Zul mungkin PK kurang dari 100 ya Pak ya, gitu. Jadi iya, 74 ya. Ya, 74. Jadi saya begitu. Kebetulan saya PK 158 gitu, yang baru saja PK bulan lalu Februari gitu, Pak. Nah, beberapa orang juga menjadikan spesifik major itu juga sebagai alasan untuk lanjut ke sekolah ke luar negeri begitu. Karena di beberapa di luar negeri mungkin menawarkan program studi yang lebih spesifik, Pak. Misalnya program studi saya ini education practice. Kebetulan saya di education practice University of Auckland. Nah, lalu itu khusus untuk inovasi-inovasi model dan metode pembelajaran begitu. Nah, hal ini itu kita memutuskan program tadi tentunya kembali lagi tadi atas riset dan case ataupun problem yang kita temukan saat entah pada saat kita skripsi ataupun saat kita kerja dan lain-lain begitu. Nah, terus alasan lainnya juga yang membuat kita kayaknya penting untuk study abroad itu karena kesempatan work plus university. Beberapa universitas itu menyediakan program-program tingkat dunia macam beberapa direksi entah itu PBB ataupun dan yang UNESCO ataupun yang lain. Kebetulan saya ini bekerja sama dengan Profesor Prof. Anne Carol Moj, jadi sudah dapat LOA dan sudah menghubungi sebelumnya. Jadi untuk itu beliau adalah direksi di UNESCO. Nah, untuk itu juga yang menjadi alasan penguat kenapa harus kita study abroad. Jadi as detail as well gitu. Nah, selain itu juga international networking, teman-teman. International networking ini ketika kita didudukan pada satu kelas yang kita akan ketemu teman-teman dari luar negeri, mungkin nationality-nya beda karena international class ataupun international programs, dan beberapa universitas juga menyediakan international development program atau communities buat international students-nya, begitu. Nah, terus selanjutnya juga link and match, begitu. Jadi link and match ini macam program yang baru ya di SMK, program antara industri dan sekolah instansi pendidikan. Nah, hanya saja di sini yang saya maksud adalah link and match your interest and theirs. Maksudnya, misalnya kebetulan di New Zealand sendiri itu ada SMK dan Indonesia ini punya SMK. Nah, kebetulan program yang baru saja digagas oleh Pak Dirjen Vokasi ya, Dirjen Vokasi itu
tentang kawin massal sekolah pendidikan vokasi dan industri itu sudah diterapkan dan masuk kurikulum yang akan saya pelajarin. Maksudnya masuk course yang akan saya pelajarin di Universitas Riau Popon ini. Jadi kita cari apa yang sebenarnya negara kita butuhkan, subjek apa yang mau kita teliti, nah kita cocokin apakah di negara tersebut ada ataupun imitasi apa yang bisa kita imitasi ataupun adaptasi dan lain-lain dari negara tersebut gitu. Nah, adapun juga beberapa alasan kenapa harus menggunakan dengan beasiswa ini, Pak ya. Jadi memang banyak alasan ya, banyak faktor juga yang menyebabkan seseorang memutuskan entah itu pakai beasiswa untuk lanjut S2 ataupun menggunakan biaya pribadi gitu. Jadi salah satu alasan saya pribadi itu karena funds ya. Karena kebetulan saya ini BPI afirmasi prasejahtera berprestasi. Teman-teman. Jadi saya itu ini program macam bidik misi, hanya saja seperti daftar bidik misi di awal pada saat kita submit S1 itu begitu. Cuma ya itu kembali lagi ke funds karena biaya biaya di kuliah di luar negeri itu lumayan ya mahal, lumayan mahal menurut saya ya, ya not worth it sih maksud saya. Cuma untuk kantong saya pribadi itu mustahil, oleh karena itu kenapa saya memutuskan untuk buy scholarship gitu. Karena tuition fee saya sendiri itu 350 juta satu tahun, Pak. Itu tuition fee aja, belum housing dan yang lain begitu. Jadi kalau diakumulasi kurang lebih 2 miliar ataupun sampai 2,3. Ya, mungkin 2 miliar lah kotornya itu untuk entah itu living cost dan lain-lain selama 2 tahun gitu. Jadi itu yang menjadi alasan gitu. Dan ya untuk kenapa harus pakai scholarship gitu. Nah, terus beberapa scholarship juga yang membuat saya tertarik gitu ya Pak. Jadi beberapa scholarship menyediakan macam program program pengembangan, jadi development program ataupun beberapa program pengayaan. Misalnya kalau LPDP sendiri itu memiliki program pengayaan bahasa, terus PK, dan kebetulan saya ini sedang menjalankan pengayaan bahasa di UIN Jakarta. Nah, di pengayaan bahasa ini kita tidak hanya belajar pengayaan bahasa saja, tapi kita juga ketemu education consultant, belajar cross-culture understanding, publikasi jurnal internasional, dan lain-lain. Jadi program-program yang sebelum mulai studi itu yang saya kira penting juga yang perlu kita dapatkan, karena nggak semua orang bisa mendapatkan program yang sama begitu. Nah, lalu coverage facilities beberapa scholarship itu ada yang hanya menanggung 100%, atau ada beberapa juga kalau scholarship LPDP dan doktoral untuk PhD itu menanggung ada family allowance-nya juga begitu. Nah, jadi kita perlu pertimbangkan apakah scholarship itu mengcover 100% ataupun hanya beberapa atau partial aja begitu. Nah, lalu beberapa scholarship juga menyediakan program setelah studi. Jadi kalau LPDP sendiri Pak sudah jadi mungkin teman-teman nggak asing dengan nama Mata Garuda ya. Mata Garuda itu jadi macam komunitas untuk penerima ataupun alumni LPDP itu. Jadi yang mana di Mata Garuda itu ada beberapa program, entah itu social project ataupun apa karir, nah konsultasi karir dan tentang dunia kerja begitu. Itu yang LPDP tawarkan, ataupun beberapa scholarship itu akan menawarkan program semacam. Saya yakin beberapa itu. Dan juga beberapa scholarship juga misalnya ADB dan lain-lain itu menawarkan beberapa program kontrak setelah studi. Itu yang perlu kita pertimbangkan juga gitu, teman-teman. Lah, selanjutnya yaitu development program ya, development program macam PB, PK yang tadi saya sebutkan. Ya, namun yang saya maksud development program ini, jadi kalau LPDP sendiri itu ada anggaran khusus
untuk kita join international events. Itu yang membuat saya tertarik, karena kita harus memanfaatkan kesempatan ini as long as ini didanai. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini nanti untuk saat-saat studi, entah itu ikut riset, conference, dan lain-lain, begitu teman-teman. Ya, jadi berikut soal alasan dan pilihan scholarship provider itu dikembalikan ke teman-teman. Pasti setiap orang kurang lebih memiliki alasannya kenapa harus lanjut S2, ataupun kenapa harus memilih beasiswa ini, dan beasiswa ini. Tapi kurang lebih itulah alasan saya. Jadi mari kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selain itu, yang perlu kita siapkan itu juga selain alasan-alasan yang rasional, lain itu juga mental. Karena benar-benar sebelum kita apply beasiswa, saya yakin banyak banget cobaannya. Entah itu, karena kebetulan kemarin saya sambil kerja, di Canada Visa Application Center, yang mana jam kerja saya ya Pak sama seperti office hours pada umumnya. Begitu. Jadi 8 AM to 4 PM. Nah, sedangkan pasti habis pulang kerja, apalagi kalau kita overtime, itu capek banget gitu. Fisiknya pasti capek banget begitu. Mental, nah oleh itu fisik dan mental itu memang harus memang sangat ngefek gitu pada saat berburu beasiswa, karena konsistensi, terus integritas kita, terus itu tuh sangat diuji, Pak. Jadi pasti ini ada aja hambatan, ataupun pasti adalah masa-masa kita down, deep and down, gitu, merasa gagal. Nah, cuma lagi-lagi yang sangat kita perlukan saat sebagai mental, sebelum kita submit beasiswa ataupun memilih untuk lanjut study abroad dan by scholarship, itu adalah growth mindset. Saya kira growth mindset, karena ya saya kira nggak ada kata menyerah juga, dan semuanya bisa dipelajari dan bisa diperjuangkan gitu. Nah, selain itu juga financial. Jadi kalau saya totalin cost yang saya habiskan untuk submit LPDP ini kurang lebih ya kurang dari 10 juta ya. Cuma ya round seperti itu. Oleh karena itu, kadang kita butuh untuk translator, terus butuh untuk ujian IELTS ya, karena abroad, jadi butuh yang IELTS, maksudnya yang sertifikat internasional bahasa Inggris, IELTS ataupun yang IBT dan lain-lain begitu. Dan itu menurut saya untuk fresh graduate pada masa saya saat itu pricey, it's pricey. So makanya saya menabung saat bekerja. Terus saya pasti spare waktu setelah pulang kerja 1 jam itu untuk latihan soal, ataupun update beasiswa begitu. Jadi konsistensi dan maksudnya ya itu yang sangat sangat diperlukan. Nggak apa-apa dalam porsi minimalis kita siapin, yang penting berkelanjutan terus dan konsisten dilakukan, daripada SKS ya, sistem kebut semalam gitu, ngerjain essay H-2 gitu, ngerjain study plan H-7 gitu, terus sampai berdarah-darah bingung, belum revisi, belum proofread juga. Jadi itu bakal nge-stack, apalagi ditambah website yang down pada saat hari H submit gitu. Tapi untungnya alhamdulillah LPDP kemarin website-nya stabil pas hari H. Nah, selain itu teman-teman, buat fresh graduate, mungkin beberapa orang memutuskan, aku mau berkarir dulu lah ya, mau berkarir dulu, gak mau ambil beasiswa, kayak ngerasa belum cukup lah atau apa, tapi experience-nya. Cuma teman-teman bisa menjadikan beberapa macam-macam volunteering activities as long as itu related sama jurusan yang teman-teman apply. Misalnya
Mungkin ini memang jurusan saya kan education practice, mungkin nggak relevan sama pengalaman bekerja saya di Canada Visa Application Center. Hanya saja kalau ditarik akarnya itu kita cari akarnya relevan karena kita gimana cara kita nyari benang merahnya teman-teman menyeimbangkan gitu, maksudnya menggabungkan gitu kontribusi-kontribusi dan history experience yang kita punya gitu untuk alasan penguat kita untuk lanjut studi. Nah, tentunya juga teman-teman yang bentar ya, misalnya teman-teman bagaimana kalau saya ini fresh graduate, belum pernah pas mahasiswa, saya mahasiswa kupu-kupu doang, pulang kuliah pulang gitu, jadi nggak join UKM, nggak join HMJ, nggak join BEM gitu ya misalnya, terus juga nggak ikut komunitas juga, terus nggak ada internship. Tapi menurut saya setiap orang pasti punya punya experience-nya masing-masing, sekecil itu, sekecil apapun itu. Nah, menurut saya di UM sendiri kan ada program KKN ya. KKN itu bisa dijadikan macam experience as long as topik yang teman-teman usung di KKN itu related sama bidang yang teman-teman passionate in, apa ya, yang teman-teman cocok sama itu begitu. Nah, itu masuk di ya volunteering activities mungkin. Nah, itu juga misalnya selain itu juga mungkin riset topik skripsi teman-teman gitu, ataupun gagasan yang teman-teman punya gitu, itu bisa dijadikan experience jika teman-teman bisa menemukan akar gitu dari topik dan gagasan judul yang teman-teman usung itu. Nah, terus gimana kalau teman-teman nggak pernah sama sekali join ataupun engage sama community ataupun organization? Nah, teman-teman mungkin bisa mulai dari sekarang begitu untuk join di komunitas-komunitas yang related sama bidang studi yang teman-teman tekuni itu, karena menurut saya sekarang makin-makin gampang untuk join komunitas since beberapa komunitas sudah mulai ke digital, sudah transform ke digital, jadi digital communities, jadi teman-teman bisa join komunitas apapun yang related sama workflow-nya teman-teman. Tapi sekali lagi saya tekankan, experience itu menurut saya itu essential, karena ini akan jadi penilaian yang signifikan gitu, membuat yang bisa mengadvertise diri kita di depan interviewer begitu. Nah, teman-teman, selanjutnya juga yang nggak kalah penting dan mungkin membuat banyak orang stuck gitu, saya pengen kuliah abroad nih, pengen kuliah ke luar negeri, tapi IELTS-nya masih segitu-gitu aja, TOEFL-nya masih segitu-gitu aja, gimana nih Mbak Ayu ini, gimana nih Pak gitu ya. Jadi gini teman-teman, sekarang juga menurut saya banyak banget caranya ya, dan mungkin karena kita udah mulai masuk ke digital literasi, jadi beberapa yang kita konsumsi, entah itu sadar ataupun enggak, itu udah mulai ke bahasa Inggris gitu teman-teman. Itu istilah new normal ataupun yang lain. Nah, tapi di sisi lain itu teman-teman bisa join juga scholarship. Jadi beberapa scholarship instansi pendidikan itu menawarkan free course. Dan juga menurut saya di MOOC itu udah banyak banget juga free training or free course ya, terkait tentang IELTS ataupun TOEFL ya, ataupun TOEIC. Nah, kebetulan kemarin saya ini sudah tes TOEFL, Pak. Sudah tes TOEFL, terus ternyata nilai saya kurang. Jadi kalau afirmasi prasejahtera berprestasi untuk luar negeri itu mintanya 500, tapi pada saat itu saya 490, kurang 10 lagi, jadi gregetan banget. Terus saya ulang lagi lah, saya ambil tes IELTS. Okay. Kalau TOEFL tadi TOEFL ITP, jadi masih 500 ribu. IELTS satu kali tes 2.900.000 pada saat itu. Nah, itu juga belum sampai band yang dibutuhkan untuk submit scholarship juga LOA begitu. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk ambil tes TOEIC.
Cuik itu kurang lebih harganya 700, 700 itu udah including ongkir. Dan pada saat itu saya tes di sesela. Jadi semuanya ini saya tes di sesela saya bekerja. Jadi saya sambil kerja di Jakarta, terus kadang saya izin 1 hari 2 hari untuk ikut tes ini begitu. Jadi saya yakin nggak sekali dua kali pasti kita pasti ada titik-titik jatuh sampai kita harus butuh gitu, maksudnya sampai kita sampai target gitu. Begitupun juga saat ini saya sedang pengayaan bahasa karena kebetulan saya terima adalah LOA conditional yang mensyaratkan. Jadi untuk IELTS 7 itu cukup challenging menurut saya. Jadi butuh nggak bukan bukan waktu yang instan untuk mendapatkan nilai IELTS gitu dan no band 6 begitu. No each band at least 6 gitu semuanya. Jadi itu cukup challenging bagi kita. So that I do believe that kita bisa mulai dari merubah gaya apa yang kita merubah semua informasi dan bahan-bahan yang apa yang kita konsumsi dengan pakai bahasa Inggris, entah itu bahasa HP kita, musik kita, bacaan kita, terus cara kita update status gitu pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Dimulai dari hal kecil gitu, maksudnya supaya Inggris itu bisa jadi habit sedikit-sedikit tapi konsisten dilakuin nanti jadi kalau kita butuh nggak terlalu berat gitu pas udah touching the deadline. Well, selanjutnya juga yang membuat point plus untuk kita diterima itu beberapa scholarship itu mengapresiasi kalau kita sudah memiliki letter of acceptance. Tapi untuk LPDP sendiri bisa jika bisa submit tanpa letter of acceptance gitu karena nanti ada kurun waktu kurang lebih 2 tahun setelah diterima jadi awardee itu untuk mendapatkan letter of acceptance begitu. Kurang lebih sama seperti pada letter of acceptance pada umumnya yaitu dokumennya ID berupa paspor, ini saya lupa tuliskan di sini paspor ya ID card. Terus ya seperti yang saya disebutkan di PPT. Nah, cuma yang di sini yang perlu saya tekankan begini teman-teman, karena banyak sekali cara untuk mendapatkan letter of acceptance yang mungkin teman-teman belum ketahui dan bisa dan menggunakan agent. Tapi sebenarnya kalau menurut saya di universitas saya sendiri, alhamdulillah, University of Auckland, New Zealand, itu sudah menurut saya praktis ya, karena caranya itu kita cukup bikin akun di websitenya pakai Realme, terus submit documents, terus kalau memang diminta interview kita akan dapat invitation, dan beberapa juga yang ditanyakan pada saat interview itu ya seputar riset, kalau kita ambil riset project, kalau kita ambil coursework, mungkin kita akan ditanyakan beberapa terkait isu ataupun pengalaman begitu. Nah, kalau memang dibutuhkan interview, cuma nggak semua universitas itu menjadikan interview itu juga seleksi ataupun syarat untuk mendapatkan letter of acceptance. Nah, letter of acceptance sendiri ini itu ada 2 golongan, jadi ada conditional letter of acceptance sama letter unconditional. Kalau unconditional means sudah diterima dan tanpa syarat. Jadi sudah valid jadi studi student di sana dan sudah valid juga tanggal studinya. Beda dengan conditional letter yang saya dapatkan. Kebetulan pada saat itu English proficiency saya kurang, jadi saya mendapatkan letter of conditional dan diberi syarat 4-6 bulan untuk mendapatkan nilai IELTS sesuai dengan yang dimau universitas. Jika tidak begitu nanti bisa digugurkan, jadi dianggap batal admissionnya, nanti harus ulang dari awal begitu. Nah, lalu ini option aja sebenarnya letter of acceptance.
Dan menurut saya beberapa universitas, jika memang teman-teman merasa kesulitan untuk mendapatkannya, teman-teman bisa bisa hubungi agent ataupun senior di sana. Namun walaupun namun jika pun teman-teman memutuskan untuk menggunakan agent untuk mendapatkan letter of acceptance, hal ini juga perlu teman-teman tekankan untuk tahu dan detail, bahkan harus lebih tahu ya terkait jurusan, coursework, tuition fees, accommodation, dan lain-lain gitu tentang universitas itu gitu. Jadi saya sarankan jika memang menggunakan agent ataupun education consultant macam itu, teman-teman juga harus menguasai gitu tentang jurusan teman-teman sendiri. Gitu. Kalau bisa itu riset-riset profesor yang mau diajak duet nanti, maksudnya pembimbing, calon pembimbing itu juga kita juga udah baca gitu, gitu teman-teman. Gitu. Nah terus selanjutnya berikut beberapa scholarship provider, banyak sekali. Misalnya banyak sekali yang tanya kalau mau ke sini websitenya mana nih ya? Jadi mungkin ini yang jadi tantangan kita, ini critical thinking ya teman-teman. Jadi gimana cara kita cari informasi dan mengkonsumsi informasi yang tepat dari sumber yang tepat begitu teman-teman. Jadi kalau memang misalnya teman-teman mau apply New Zealand National Scholarship gitu, nanti teman-teman bisa cari keynote-nya di Word, keywordnya di Google, bisa googling tentang New Zealand National Scholarship official website. Nah dari sini kita harus gimana ya, mengkonsumsi sumber berita informasi dari website official websitenya, karena saya kira beberapa scholarship provider itu punya kebijakannya masing-masing, seperti LPDP. LPDP sendiri pada zaman saya mungkin proses seleksinya berbeda dengan zaman Pak Dedi, dengan zaman Bu Arum dan juga Bu Husnul begitu. Nah kebetulan kalau saya ini yang tahun 2019 itu yang berbeda, yang menjadikan berbeda itu adalah proses interviewnya. Jadi proses interviewnya itu ada dua kali, yaitu interview akademik dan interview wawasan kebangsaan gitu. Nah untuk itu teman-teman saya sarankan jika segala informasi yang terkait update ataupun detail informasi tersebut bisa refer ke website begitu. Karena sebenarnya setiap waktu itu bisa aja jadi ada policy yang baru, ada kebijakan baru dan mungkin metode yang baru seperti entah itu dokumennya, ada tambahan dokumen ataupun ada tambahan persyaratan gitu. Mungkin persyaratan nilai bahasa Inggris pun juga berubah sekian waktu ya. Dari dulu IELTS cukup 5,5, terus sekarang 6,5 gitu. Beberapa. Jadi kita harus keep update gitu. Di official website-nya tentunya. Oke. Nah, yang saya alami sendiri pada saat itu, karena saya apply beasiswanya ini pada saat-saat saya bekerja di spare waktu. Jadi memang menurut saya support itu sangat mood booster buat saya. Jadi entah itu dari parents yang selalu mendukung ya. Jadi kebetulan teman-teman pas saya pernah baca artikel salah satu Wordy Australia Awards dari NTB. Nah, saya lupa namanya. Beliau itu pada saat masuk ruang ujian, ibunya itu sholat, begitu, mendoakannya. Nah, menurut saya, ya itulah kekuatan ridho orang tua, begitu. Jadi, sebenarnya saya juga, teman-teman, kayak orang tuanya kurang yakin, ini aman nih ya sekolah. Nah, begitu, jadi bagaimana cara kita menegosiasi dan menjelaskan orang tua kita, purpose kita, begitu. Jadi nanti supaya dapat ridho dan supportnya, begitu. Nah, terus juga acquaintance means friends. Jadi saya menemukan, alhamdulillah pada saat itu saya menemukan beberapa banyak sekali teman-teman yang
kami satu visi misi, ya, sama-sama suka pendidikan, sama-sama bekerja di instansi yang sama ataupun di komunitas yang sama. Lalu kita juga sama-sama pengen lanjut S2 abroad. Nah, kebetulan saya menemukan teman-teman seperti itu, lalu kami membuat kelompok studi. Jadi kami membuat kelompok studi di WhatsApp, lalu beberapa kali kami bertemu untuk bahas dokumen, gitu. Jika memiliki kesulitan, terus kita memproses beberapa dokumen bersama-sama, begitu. Karena menurut saya support dari teman itu juga efektif. Jadi pada saat kita down, itu pasti itu yang butuh, yang kita butuhkan, gitu, maksudnya. Gitu. Nah, selain itu juga kita butuh education consultant. Education consultant ini untuk kalau kemarin saya itu isinya alhamdulillah ini apa namanya menggunakan bahasa Inggris proposal study dan study plan-nya. Hanya saja saya yakin masih banyak kekurangan. Hanya saja ini sudah sempat karena saya ini khusus untuk model dan metode pembelajaran pendidikan vokasi bisnis dan manajemen. Nah, oleh karena itu saya butuh education consultant untuk membantu apa proofread lah istilahnya, beberapa proofread ataupun tata bahasanya begitu, ataupun kalau kita pada saat kita submit documents untuk admission university, itu beberapa university minta statement of interest ataupun macam motivation letter, dan beberapa juga university minta paper project, itu kayak macam apa ya, proposal thesis lah ya, macam-macam itu gitu. Jadi itu yang kita perlu konsultasikan ke teman, terus juga ke expert yang mungkin juga partner kita dan lain-lain gitu. Nah, itu membantu juga proses-proses tadi kita gitu, ataupun menemukan kita dengan expert-expert itu. Nah, juga Telegram groups. Nah, mungkin banyak sekali, kalau dulu zaman saya itu saya menyiapkan plan B juga, Pak. Jadi karena saya insist ke New Zealand, saya nggak tahu, jadi saya insist sekali ya ke New Zealand. Jadi saya menyiapkan NZAS di saat yang bersamaan saya menyiapkan PDP, karena gap waktunya tuh hanya 2 bulan. Iya, 2 bulan. Jadi NZAS itu buka bulan Februari, NZAS. Lalu saya selesai seleksi itu 13 Desember 2019 gitu. Jadi saya butuh Telegram group ini untuk update informasi ataupun terkait akomodasi dan lain-lain begitu, untuk bertemu awardee-awardee, calon-calon awardee pada saat itu. Nah, jadi kami saling sharing begitu, transportasi, entah itu ketemu tebengan dan lain-lain begitu. Nah, lalu juga kebetulan saya bertemu orang-orang inspiratif ya, macam Pak Dedi. Saya bertemu Pak Dedi di acara apa, Pak ya, di Malaysia ya dulu ya. Ya, di Malaysia. Jadi kebetulan kita dipertemukan oleh sosok-sosok inspiratif yang awardee scholarship. Nah, kita bisa minta sarannya begitu, ataupun beberapa advice dan koreksi ataupun ya yang lain lah ya, yang mungkin baik untuk kita begitu, teman-teman. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi kita berangkat dari problem, dari case yang mungkin kita temuin, entah itu skill kita, entah itu yang udah kita dapatkan, entah itu background pendidikan dan lain-lain, ataupun kayak beberapa kasus. Nah, entah itu dari kasus tersebut timbul sebuah inovasi ataupun problem ataupun solusi begitu. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk ngembangin ide dengan mengadakan mini riset ala-ala kita sendiri lah ya. Ala-ala kita sendiri. Paling enggak kita tahu itu subjeknya apa yang mau diteliti, sampel, metode, terus background pastinya ya, latar belakang dan juga solusi yang ditawarkan gitu.
Jadi selalulah berangkat dengan solusi juga gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa merancang ini universities ini bisa option, bisa dibalik ya. Maksud saya kalau memang scholarship providernya tidak mensyaratkan LOA sebagai kewajiban, salah satu dokumen yang diminta gitu. Jadi teman-teman bisa langsung submit ke scholarship provider begitu. Nah, begitupun juga visi misi. Nah, menurut saya untuk mengetahui visi misi, fokus dan tujuan scholarship provider yang mau teman-teman Mbak Ayu, ya. Mohon maaf, bisa dipercepat ya? Oh untuk... iya, satu-satu lagi. Oke, setelah itu begitu teman-teman ya. Jadi itu penting banget untuk mengetahui visi misi karena supaya kita itu nggak salah masuk, karena beberapa mungkin ada yang nggak setuju dengan kontraknya, padahal mungkin itulah teman-teman yang perlu kita teliti lagi ya, apakah scholarship ini match sama yang saya punya gitu, yang saya mau. Nah, terus juga kita langsung submit requirements-nya apa aja, admissions, terus kita submit lah, entah itu ke uni atau scholarship providernya dulu, terus kita ikuti seleksinya, lalu setelah itu kita jadi awardee. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan nih, saya fresh graduate, terus ijazah dan transkripnya gimana? Nah, saya juga baru tahu ini dari teman saya pada saat itu, tahun 2018, mungkin sekarang udah ada bahasa Inggrisnya ya, ijazah dari UM. Itu kalau teman-teman memang mau membutuhkan yang transkrip ataupun ijazah yang bahasa Inggris, teman-teman bisa memproses itu di Gra Rektorat Lantai 2 ya, dengan menyertakan beberapa requirements-nya, macam scholarship yang mau teman-teman submit, terus keterangan yang membutuhkan transkrip dan ijazah bahasa Inggris gitu. Lalu nanti menunggu kurang lebih 1-2 minggu ya, kalau masih sama prosedurnya macam dulu gitu. Nah, here we are, we go on to the do's and don'ts gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah ya, have a growth mindset mentally ya, seperti yang tadi, growth mindset mentally. Terus juga bisa teman-teman persiapkan mini risetnya, terus konsumsi berita yang valid ya, yang valid. Kita nggak bisa konsumsi berita yang cuma subjektif, karena setiap orang punya starting point-nya sendiri-sendiri dan privilege-nya sendiri-sendiri, teman-teman. Begitu. Jadi kalau untuk tips and trick itu menurut saya ya, untuk setiap orang mungkin itu bisa jadi berbeda ya. Begitu. Terus beberapa orang bilang dream visualization, write your dream visualization. Ya, jadi dream visualization ini penting menurut saya. Jadi secara tidak langsung itu menanamkan di otak alam bawah sadar kita kalau kita itu punya target yang jelas gitu. Terus ya, dokumennya jangan di-submit dalam semalam, bisa dikoreksi grammatical error-nya dan lain-lain itu. Nah, kebetulan juga bonus-nya. Jadi begini, kalau untuk scholarship ini sendiri kan, kita gimana pinter-pinternya ya pada saat seleksi itu, gimana cara kita advertise diri sendiri kita dengan apa yang kita miliki, dengan itu kontribusi, prestasi, dan yang lain-lain begitu. Nah, maksud saya tetap humble, keep humble, low profile, tapi buktikan kalau teman-teman itu mempunyai tujuan ataupun mempunyai case yang teruji, terukur, dan tentunya realistis begitu teman-teman. Jadi memang purpose of study itu harus realistis, teruji, dan terukur gitu menurut saya. Nah, untuk itu banyak sekali teman-teman yang mungkin saya belum diterima ini berapa kali nih, belum diterima ini. Nanti bisa introspeksi diri itu, apa yang salah gitu, apa mungkin terlalu arogan, terlalu sombong dengan prestasi-prestasinya sampai lupa bumi begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi
tetap low profile, keep humble, dan jangan ragu. Jangan ragu, tetap melangkah, entah itu kamu, entah itu teman-teman gagal di satu beasiswa ini, tapi itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa lolos di beasiswa lainnya. Begitu. Karena saya yakin kalau teman-teman punya kemauan, pasti ada jalan. Begitu. Okay, so the last things I want to say about teman-teman, untuk teman-teman yang fresh graduate dan tidak apply beasiswa LPDP, saya mungkin bisa bantu untuk mentoringnya dengan mengirimkan saya DM di Instagram saya untuk 3 orang ya, 3 orang tercepat dari mahasiswa administrasi perkantoran Universitas Negeri Malang. Begitu. Ya, nanti mungkin saya bisa bantu tentang topik-topik riset ya. Jadi kebetulan kemarin saya punya beberapa topik riset cuma yang ternyata linear dengan pengalaman mengajar saya selama 6 tahun. Itu tentang model dan metode itu sih, terutama ini semenjak ada program-program baru dari bidang vokasi dan lain. Gitu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Begitu. So, the last quote from me is strive for progress, not perfection. So, keep doing an enormous effort. Begitu, teman-teman. Ya, jadi, tetap kerjakan, even though it's with the minimum proportion, but you do it consistently. So that's all. Mungkin dari itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Hidin. Terima kasih Mbak Ayu telah memaparkan bagaimana persiapan LPDP itu sendiri. Kemudian mungkin saya lupa menyampaikan untuk misalnya ada pertanyaan nanti teman-teman yang sudah punya pertanyaan yang tentang LPDP ataupun beasiswa tersebut mempersiapkan, bisa langsung di chat di kolom komentar di YouTube kita. Kemudian nanti kita akan bacakan di akhir sesi, walaupun nanti tidak semua akan kita akomodasi. Kemudian untuk tambahan lagi, sebenarnya kalau kita ngomong tentang beasiswa LPDP itu sebenarnya tidak hanya terpaut pada lokasi dalam negeri atau luar negeri. Banyak skema yang bisa kita dapatkan, seperti misalnya beasiswa reguler, ada yang afirmasi. Afirmasi pun nanti kita juga akan diberikan beberapa pilihan seperti afirmasi daerah tertinggal, kemudian afirmasi alumni misi, kemudian beasiswa santri, beasiswa prestasi olahraga, ada seni juga, kemudian penyandang disabilitas, dan ada juga biasanya beberapa kota yang disiapkan untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Kemudian untuk tips meraihnya sebenarnya tambahan aja, mungkin teman-teman bisa mengeksplor informasi di website LPDP resminya, kemudian dipelajari per skema beasiswa tersebut, kemudian teman-teman bisa cocokkan mana yang mungkin peluang saya lebih besar di sana. Teman-teman bisa mempelajari apa yang harus disiapkan, kemudian kita siapkan dari sekarang sampai teman-teman bisa lulus, sudah bisa tinggal daftar aja. Oke, kita ke pemateri berikutnya. Sebenarnya pemateri berikutnya mungkin akan fokus bagaimana sih setelah diterima sebagai awardee atau penerima beasiswa LPDP, dan nanti beliau juga akan share bagaimana di waktu dia beliau studi di master, bagaimana sih studi master itu, apakah berat tidaknya. Untuk Ibu Kusnul, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Ini udah kedengeran belum ya di sana ya? Harusnya. Apakah sudah bisa didengar? Ya, silakan. Oke, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Moderator tadi, saya terima kasih dulu sebelumnya karena sudah diundang ya sebagai salah satu alumni dari Universitas Negeri Malang untuk sedikit sharing tentang meraih beasiswa S2 LPDP ya. Kalau misalnya saya lebih ke dalam negeri, mungkin juga Pak Dedik juga di dalam negeri juga. Nah, kalau yang luar negeri ada Ayu dan juga Bu Arum tadi kan. Nah, sekali lagi perkenalkan, nama saya Kusnul Rofida. Saat ini saya adalah alumni dari PADB juga, PADB UM ya, tahun 2014. Ya, karena maksudnya 2010, dan waktu masuk di UM saya mendapatkan beasiswa bidik misi.
di waktu itu adalah bidik misi angkatan pertama sebenarnya. Kalau ingat itu sebenarnya udah tua banget sebenarnya ya. Nah, yang kemudian setelah saya habis bidik misi, alhamdulillah karena waktu itu cum laude, jadi dapat undangan dari email untuk langsung lanjut S2. Waktu itu tujuan utama saya masih dalam negeri, karena ada beberapa hal akan saya jelaskan nanti ya. Saat ini saya sebagai dosen manajemen UMM, lebih khususnya terkait strategi manajemen sumber daya manusia ya, karena di ADP kan kita lebih banyak berinteraksi dengan orang, ya. Jadi sebenarnya mungkin lebih cocoknya mengelola manusianya. Selain itu juga saya sebagai supporting editor dari jurnal manajemen bisnis, dan saat ini saya sebagai salah satu member dari Indonesia Globe Project. Bagi teman-teman mungkin yang belajar SDM atau yang terkait dengan budaya organisasi, kalian pasti nggak asing dengan yang namanya Globe Project, di mana ini adalah singkatan dari Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Ya, untuk mengetahui sebenarnya budaya organisasi kita, budaya nasional kita, nah itu berpengaruh nggak sih terhadap praktek SDM yang kita lakukan. Selain itu, setelah saya lulus, saya sempat menjadi research assistant di kampus sebelumnya, yakni di Universitas Brawijaya, dan pernah menjadi human resource analyst di salah satu anak perusahaan BUMN di sektor perkapalan. Kenapa sih harus S2? Nah, waktu itu kalau yang alumni bidik misi pasti semuanya dapat surat terbuka nih dari Bapak Presiden kita waktu itu, Bapak SBY. Nah, salah satu isi suratnya adalah semacam ini. Aku ingin pada saatnya nanti ikutlah merubah jalannya sejarah. Bayar dan tebuslah apa yang telah negara berikan kepada kalian semua dengan cara ikut mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sebagaimana aku sendiri dan anak-anak pernah mengalami situasi di masa silam. Hanya dengan cara inilah negeri ini akan bergerak maju dan sejahtera. Nah, satu potongan kalimat ini dari surat yang saya terima waktu itu, satu sisi senang, tapi satu sisi juga ini merupakan beban berat yang harus saya tanggung ketika saya menjalankan atau mendapatkan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa bidik misi dan kemudian beasiswa LPDP. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ayu ya sebelumnya, sebenarnya apa aja sih yang perlu kamu siapkan? Nah, selain dengan persyaratan seleksi administratif dan juga substantif yang kamu bisa akses di www.lpdp.kemenkeu.go.id, sebenarnya yang paling awal yang harus kalian persiapkan dulu adalah mimpi dan juga niat. Ya bukan, kalau dulu saya kedengar kayak gini, pasti apaan sih, nonsense deh, kayak gitu. Tapi setelah semakin kesini, saya justru merasakan bahwasannya ya benar, semuanya itu memang berawal dari mimpi, dan ini bukan lagi nonsense kayak gitu. Ya, jadi satu kutipan yang saya suka banget adalah dream first, then make it happen. Karena kalau kamu nggak punya mimpi, nggak punya goal, nggak punya sesuatu yang kamu capai, ya hidup ya hanya sekedar hidup kayak gitu. Yang kedua niat, setelah ada mimpi ya udah niatnya dikumpulin. Kalau mau S2 ya harus berarti itu ya persyaratan administratif dan juga substantifnya dipersiapkan. Kemudian selanjutnya adalah rencana studi, meskipun di dalam negeri. Kita juga harus punya plan, sebenarnya kita nanti dalam proses masa studi kita itu mau ngapain. Dan social project, jelas, karena ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita, baik itu selama kita kuliah atau mungkin bahkan setelah lulus. Nah, kebetulan nih kalau misalnya saya, Pak Dedi dan juga Bu Arum kemarin sempat ngomong-ngomong terkait di Mata Garuda Malang nih, nah nanti bisa kita bicarain lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah goal. Setelah lulus, mau ngapain? Ya. Balik ke pertanyaan saya, kenapa sih harus S2? Ya. Kemudian, apakah kamu mau kampus dalam negeri atau luar negeri? Kalau berbasis dengan saya pribadi, itu adalah
masalah personal saya sebenarnya ya, karena ya udahlah, kalau misalnya orang desa itu kan biasanya belum pernah ke kota, belum pernah kemana-mana gitu, ya udahlah nggak perlu jauh-jauh dok. Jadi waktu itu ya udahlah di dalam negeri dulu, asal bisa kuliah waktu itu. Bisa kuliah aja udah syukur waktu itu kan, apalagi kuliah S2 dibiayai lagi, ya makin alhamdulillah. Syukur-syukur kalau keluar negeri makin alhamdulillah kayak gitu kan. Nah ini yang harus kamu siapkan. Kalau misalnya dalam negeri, kampus mana yang kamu tuju? Mungkin nanti saya nggak lama-lama. Kemudian kalau saya melihat pada perjalanan studi saya selama S2, dalam kiat-kiat saya dalam menjalani studi, dalam kemudian memperbanyak pengalaman, entah itu nanti untuk pekerjaan ataupun mungkin nanti untuk S3, amin. Nah, ini milestone saya semacam ini. Tahun pertama jelas kita butuh yang namanya adaptasi. Ya, proses adaptasi adalah proses yang bisa dibilang agak susah. Ya, harus menerima, ikhlas, time management juga. Ini proses yang sebenarnya itu simple tapi susah untuk dilakukan. Ya. Yang kedua, mulai memperbanyak relasi, karena waktu kita S2 atau mungkin waktu sebelum kita apply S2, otomatis kita juga harus banyak-banyak nanya, banyak-banyak cari informasi dan yang lain-lain. Ya. Selanjutnya, entah itu kamu mau apply beasiswa atau yang lain, kalian juga harus prepare, harus punya apa sih? Mini research. Kalau misalnya S2 kan basisnya tesis ya luarnya. Tapi tetap kalian harus punya sesuatu yang berbeda. Jangan sampai semisal S1, saya kuliah hanya kuliah ya. Kalau bisa kan bisa berprestasi, bisa bikin makalah, bisa bikin artikel, dan yang lain-lain. Begitu juga yang saya alami waktu S2. Kalau saya hanya S2, tanpa ngapa-ngapain, tanpa bikin artikel, apalagi kalau nanti outputnya pengen jadi dosen, saya nggak punya nilai tambah dong. Mulai sekarang, buat teman-teman yang lagi nonton, kalian juga harus mulai tahu sebenarnya apa sih yang membuat kalian itu berbeda dibanding yang lain. Ya. Selain semisal basisnya di akademik atau mungkin yang non-akademik. Selanjutnya yaitu perbanyak pengalaman, baik formal maupun non-formal. Oke, waktu saya S1 dulu, saya itu joinnya LSO Teater Hitam Putih. Ada mungkin teman-teman ada yang lagi live YouTube, mungkin juga ada dari Hitam Putih. Halo. Selain di Teater Hitam Putih, saya dulu juga sempat aktif di Hampa, Teater Hampa di universitas. Tapi ya nggak terlalu aktif banget sih. Aktif ya, cukup aktif. Nah, kemudian itu pengalaman non formal. Nah, pengalaman non formal itu sebenarnya juga bisa kalian dapat. Misal kalian join dalam suatu komunitas atau mungkin bikin social project. Malah lebih bagus kalau kalian jadi foundernya. Kalau semisal kalian punya lihat suatu masalah dan kalian bisa punya ide gimana sih cara mengatasinya. Nggak usah yang ribet-ribet deh. Mungkin di daerah kalian ada yang misalnya siswanya ini banyak yang nggak pakai sepatu dan yang lain-lain. Ya udah bikin aja sepatu untuk apa. Itu sebenarnya simple tapi bermakna. Dan jelas, kalau misalnya study ya harus, kalau memungkinkan, tepat waktu. Ya, karena itu justru akan menambah nilai plus meskipun tidak selalu seperti itu ya. Banyak juga kemudian yang lulusnya molor, tapi juga punya hal lain yang ditonjolkan. Namun alangkah lebih baik ketika kalian juga bisa study-nya tepat waktu juga dan mempersiapkan plan selanjutnya. Nah, ini sedikit yang perlu saya share kepada kalian, bahwa ketika kalian sekarang berada di S1 atau mungkin menuju S2 dan yang lain-lain, perbanyak tiga hal ini. Yang pertama adalah perbanyak pengalaman, baik itu pengalaman akademik, pokoknya pengalaman deh. Karena banyak yang bilang, sesuai dengan pepatah yang bilang ya, pengalaman adalah guru terbaik. Dan itu yang saya lakukan.
Ketika saya S2, ya mau nggak mau, ketika saya pengen jadi akademisi, ya saya harus banyak nulis, banyak penelitian. Nah, di situ saya bikin paper kemudian. Dan paper itu yang kemudian mengantarkan saya berangkat ke Jepang. Ya, alhamdulillah, meskipun di dalam negeri, tetap pengen punya mimpi ke luar negeri, walaupun masih, ya, conference lah, sambil jalan-jalan kan juga masih bisa banget. Dan LPDP juga masih sangat terbuka banget, karena di salah satu komponennya juga ada biaya untuk seminar nasional maupun seminar internasional. Kalian bisa cek lebih lanjut ya, biayanya apa aja, cover apa aja. Nah, selain itu juga kalau dihitung-hitung selama waktu saya S2, saya bisa dapat 3 paper waktu itu. Meskipun itu kemudian saya publish di rentang waktu yang berbeda. Ya. Jadi dengan hal ini kemudian, dengan pengalaman saya ini, kemudian saya dapat relasi. Relasi ini yang kemudian akan membuka jalan kita ke depan. Ya. Baik itu dalam segi pekerjaan, atau mungkin hobi, dan yang lain-lain, banyak-banyaklah berteman. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan hal ini kemudian jelas akan memunculkan yang namanya prestasi. Ini penting, mau gimana pun, kalau misalnya seseorang punya IP yang bagus, A, B, C, dia prestasinya banyak, tapi sebenarnya prestasi-prestasi ini juga harus didukung dengan hal-hal yang lain. Contohnya adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah salah satu aspek yang susah buat ditiru, kayak gitu ya. Pengetahuan juga, nah ini terkait juga dengan tesis saya kemarin, terkait bagaimana kita bisa mengelola pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini slide saya cuma 6 deh, ini kayaknya masuk slide terakhir. Sukses menurut saya itu adalah gabungan dari rumus-rumus antara mimpi ditambah dengan kerja keras dan juga dengan doa. Udah 3 hal itu aja sebenarnya. Rumus sukses yang paling simpel sebenarnya. Nah, selalu ingat bahwasanya kita bisa punya rencana, tapi tetap sebaik-baik rencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sempat berkali-kali pun juga, saya tuh pengennya sebelum saya masuk ke UB, waktu itu saya sudah diterima di Universitas Gadjah Mada. Cuma waktu itu ada kehendak lain ya, jadi yang tidak menjadikan dan memfikskan saya untuk mengambil Universitas Gadjah Mada, dan saya harus mengambil Universitas Brawijaya. Nah, ini dari sampai kemudian sampai saya S2, itu adalah hal yang salah satu yang paling saya sesali. Saya loh harusnya bisa di kampus A, tapi ternyata saya sekarang harus di kampus B. Nah, ini kemudian merujuk yang kedua, be grateful, bersyukur, gimana pun sudah dikasih, kalau saya sendiri ya, sudah dikasih beasiswa S1, kemudian didapat beasiswa S2, meskipun itu bukan di tempat tujuan saya yang pertama, tapi ternyata rencana Allah itu jauh-jauh lebih indah. Di kampus saya ini, kemudian saya dapat relasi yang banyak, dapat pengalaman sebagai research assistant, diajak juga untuk proyek terkait penelitian di BUMN, restrukturisasi BUMN, dan ini mungkin yang tanpa saya sadari tidak akan bisa saya dapat di kampus yang saya inginkan. Dan yang ketiga, stop comparing yourself to other people. Udah, kamu tuh jadi kamu aja. Tiap orang itu punya masa waktu dan rentang waktu yang amat sangat berbeda. Jadi memang nggak bisa disamakan. Mulai sekarang, coba cari deh, kamu sukanya di bidang apa? Kamu hobinya apa? Mulai dalami itu, dan kalian mulai petakan, saya nanti tuh maunya seperti ini loh. Nah, cara saya untuk menuju seperti ini, saya harus jangan lupa berdoa, jangan lupa juga minta doa dari orang tua, ya. Itu aja sih kalau menurut saya terkait dengan kiat-kiat sukses, baik itu dalam menempuh S2 maupun dalam pekerjaan atau dalam hal apapun, kunci sukses itu ya team, hard work, and play. Tiap-tiap orang punya definisi sukses yang berbeda ya, tapi kalau menurut saya itu sih.
Bagaimana Pak Moderator? Masih ada waktunya enggak ini kira-kira? Oke. Kayaknya cukup itu aja sih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Moderator. Gimana? Terima kasih Ibu Kusnul telah memberikan materinya, cukup pengalamannya cukup menginspirasi. Kebetulan mungkin sama seperti pengalaman saya dulu waktu mengambil studi di dalam negeri. Banyak hal yang harus kita baik dalam maupun luar negeri sama-sama memiliki manfaat luar biasa. Kemudian untuk pemateri berikutnya mungkin saya nggak sabar lagi dari Ibu Arum yang memang partner saya juga di UM, mungkin bisa memberikan apa sih yang menjadi kuncinya sampai bisa ke titik saat ini. Untuk Ibu Arum, saya persilakan, silakan waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi sebagai moderator. Terima kasih juga Mbak Ayu sama Mbak Husnul tadi sudah sharing tentang beasiswa LPDP. Saya belum kenal pribadi dengan Mbak Ayu, salam kenal Mbak, tapi saya sudah kenal baik dengan Mbak Husnul dan juga Pak Dedi. Oke, kalau tadi Mbak Ayu dan Mbak Husnul sudah share tentang bagaimana sih mereka mendapatkan beasiswa LPDP dan kira-kira gimana sih caranya, apa sih yang harus dipersiapkan, saya hari ini akan lebih fokus ke strateginya, advantage, keuntungan, sama setelah lulus karirnya mau kemana. Dan title-nya hari ini, how was it like out there? Bagaimana sih rasanya kuliah di luar negeri? Sebenarnya intinya itu yang pengen saya share. Who am I? Siapa saya? Nama saya Arum Rasasti. Saya lahir di Malang, 23091. Saya S1 di Universitas Brawijaya, S2 di University of Leicester. Leicester ya Pak Dedi, not Leicester. Karena sebagian orang pasti akan ngomong kalau Leicester. Ya. Tapi sebagai alumni saya koreksi. Oke. Kemudian saya dapat beasiswa, waktu S1 dapat beasiswa PPA, setelah itu saya dapat beasiswa LPDP tahun 2014, dan kemarin tahun lalu saya dapat beasiswa Fujitsu tahun 2019. Untuk pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai research consultant di Spire Research and Consulting, pernah juga sebagai research analyst di Euromonitor International, dan sekarang saya bekerja sebagai dosen di jurusan manajemen di Universitas Negeri Malang bersama partner saya, Pak Dedi. Oke. Okay. Tentang beasiswa yang saya dapat ini saya akan sekilas saja tentang LPDP. Saya dapat beasiswa LPDP itu jenisnya ada dua, master dan doktoral. Mungkin sekarang ada banyak jenisnya, ada beasiswa afirmasi, kemudian ada juga beasiswa riset dan ya riset. Biasanya kalau LPDP ini durasinya 1-4 tahun tergantung kampus dan negara tujuan. Kebetulan saya dulu di UK, jadi kuliah S2 itu hanya 1 tahun. Kemudian LPDP juga mensyaratkan minimal IPK dan kemudian mendapatkan gelar. Nah, bedanya sama Fujitsu Scholarship yang tahun lalu saya dapat ini hanya short course. Jadi durasinya 2-3 bulan kalau short course itu rata-rata seperti itu. Kemudian untuk Fujitsu sendiri, saya kemarin itu belajar di 4 negara. Ada Jepang, Amerika, Thailand, dan Singapura. Tugas akhirnya adalah presentasi rencana proyek sosial. Fujitsu Scholarship ini juga nggak ada gelar, jadi dia juga tidak mencaratkan IPK atau nilai akhir. Kemudian yang harus dimiliki adalah pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kalau Anda semua belum punya pengalaman kerja, jadi agak susah. Nggak bisa, bukan agak susah, nggak bisa join. Karena syaratnya harus bekerja minimal 2 years. Kemudian untuk Fujitsu ini, saya fokus programnya fokus pada training kepemimpinan dan pengembangan diri. Dan partisipannya itu dari berbagai sektor industri dan usia. Jadi nggak ada batasan usia. Kalau LPDP, setahu saya ada batasan usia, Pak Dedi? Ada. Oke. Okay. Ah, saya akan bahas langsung ke strategi. Jadi, yang strategi yang pertama itu menurut saya, sebelum kalian mendaftar scholarship atau beasiswa apapun, silakan kalian evaluasi kemampuan diri sendiri. Misalnya, pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih kok Anda layak mendapatkan beasiswa? Kemudian, kira-kira kompetensi apa ya yang saya rasa kurang?
kira-kira misalnya, oh saya kurang kepemimpinan atau saya kurang bahasa Inggris, saya harus seperti apa? Jadi biar ada plan ke depan. Kemudian pengalaman organisasi apa sih yang telah saya miliki? Jadi tadi Mbak Ayu juga menyampaikan kalau kuliah pulang itu gimana, bisa atau enggak? Kalau misalnya kata Mbak Ayu tadi menyebutkan bahwa misalnya ada program KKN itu juga bisa termasuk sebagai organisasi atau pengabdian, itu enggak apa-apa. Kemudian apa rencana Anda setelah menyelesaikan perkuliahan S2? Mau apa setelah balik ke Indonesia atau setelah selesai? Setelah itu apa rencana? Setelah itu strategi yang kedua adalah kelengkapan administrasi. Yang pertama pasti bahasa Inggris, kalian harus lengkapi dulu sebelum mendaftar beasiswa. Antara itu IELTS, TOEFL, atau kalau mau S2 ke Perancis atau negara yang tidak berbahasa Inggris, kalian juga siapkan juga hasil tesnya. Kalau di Perancis, setahu saya namanya DELFT. Kemudian kalau di Jepang ada nama lain, saya kurang paham. Kemudian persyaratan dari kampus, kalian juga harus siapkan seperti motivation letter. Motivation letter itu seperti surat motivasi ya. Terjemahannya. Jadi kenapa sih kok mau daftar ke kampus? Kemudian kenapa sih kok harus join di jurusan itu? Itu harus dimasukkan sebagai persyaratan dari kampus. Kemudian ada juga persyaratan dari pemberi beasiswa. Ada esai, IPK, surat pernyataan dan lain-lain. Khusus untuk LPDP, saya rasa selalu ada esai ya Pak Deddy ya. IPK juga. Jadi misalnya minimal IPK 3. Kemudian surat pernyataan misalnya saya berkelakuan baik dan lain-lain. Jadi setelah kalian refleksi diri sendiri, strategi yang kedua kalau menurut saya, siapkan dulu administrasinya. Istilahnya administrasi ini senjata. Jadi kalau kalian nggak punya ini, kalian nggak bisa daftar ke kampus pun susah, daftar beasiswanya juga susah. Oke, yang ketiga, dalam prosesnya untuk hunting beasiswa, kalau saya pribadi dulu daftar ke beberapa beasiswa. Jadi nggak cuma LPDP, saya daftar ke beasiswa Turki, saya daftar ke beasiswa Erasmus, tapi nggak ada yang lolos. Rezekinya di LPDP. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian hanya mengandalkan satu beasiswa, itu seperti benar-benar gambling, untung rugi. Jadi kalau menurut saya pribadi, lebih baik daftarnya ke beberapa beasiswa. Kemudian daftarnya juga ke beberapa universitas tujuan. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan letter of acceptance, unconditional atau conditional, nanti kalian bisa milih yang mana tuh yang bisa kalian pilih. Saya dulu dapat dari University of Liverpool, University of Leicester, kemudian satunya University of Westminster. Tapi Westminster itu nggak ada di list LPDP, rankingnya juga kurang oke, sehingga saya akhirnya pilih ke University of Leicester. Dan yang terakhir, pastinya kalau proses hunting beasiswa itu harus banyak doa. Tanpa doa, apalah kita. Oke. Berikutnya, nah, jadi strategi itu seperti continuous cycle. Jadi seperti siklus yang, berkelanjutan gitu. Jadi dari diri sendiri, ke administrasi, proses hunting beasiswa, semuanya ini bisa kalian lakukan bareng-bareng. Jadi nggak harus, saya harus diri sendiri dulu nih, baru memantaskan, baru saya cari IELTS. Nggak, kalian bisa melakukannya bareng-bareng. Jadi secara continue. Oke, keuntungan, advantage. Jadi saya di sini, keuntungannya apa sih kalau kita bisa kuliah di luar negeri? Di luar negeri itu yang pertama networking. Networking itu jejaring. Kalian nggak tahu nanti di luar negeri ketemu siapa. Atau teman satu kelas kalian itu ternyata, misalnya, dia bekerja di kementerian apa di negara ASEAN, misalnya. Jadi kalian suatu saat nih, ketika kalian bekerja kembali ke Indonesia, kalian bisa membuat kerjasama. Misalnya, saya punya teman dulu waktu di Leicester itu dia dari Brunei, dia bekerja sebagai pilot Brunei Airlines. Jadi mungkin suatu saat nanti ketika kalian naik Brunei Airlines, pilotnya dia, kalian bisa gratis. Mungkin gratis ya Pak Deddy, tapi kayaknya nggak mungkin. Bisa istilahnya mungkin bisa dapat diskon mungkin atau apa. Atau yang lebih berdampak lagi misalnya kemarin saya waktu dapat beasiswa Fujitsu, saya satu classmate saya itu ada sekitar 15-18 orang, masing-masing itu menduduki posisi strategis di negaranya. Jadi misalnya ada satu dia sebagai regional marketing manajernya AWS, Amazon Web Service Southeast Asia, Asia Tenggara. Jadi itu mungkin suatu saat bisa kerjasama dengan kampus atau
seperti apa. Dan ada juga satu orang, dia sebagai orang Indonesia, alumni juga program beasiswa saya yang ke Fujitsu itu, dia sebagai eksekutif direkturnya Foundation Yayasan Sosial, terkenal lah namanya, nggak usah saya sebut, tapi mungkin bisa suatu saat kerjasama dengan jurusan untuk melakukan pengabdian atau seperti apa. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, kalau menurut saya itu kalian bisa mengetahui sistem pendidikan dan pengajarannya. Jadi kalau saya alami perbedaannya di UK, di Jepang, dan di negara lain, itu sistem pendidikannya lebih ke, kalau di UK, kehadiran itu di kelas tidak dihitung. Kehadiran tidak dihitung. Jadi silakan masuk, tergantung dosennya sebenarnya, silakan masuk. Pokoknya nanti ujian kalian ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti ya apa namanya tidak dianggap gitu, seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang memang strict. Jadi kalian harus datang di kelas. Tapi kebanyakan dosen-dosen saya waktu S2 di Inggris itu mereka nggak mencaratkan kehadiran. Yang penting kalian dapat ilmunya dan ikut ujian gitu katanya. Kira-kira kalau diterapkan di gini, di sini gimana Pak Dedi? Boleh, nanti nggak ada kelas sama sekali. Nggak ada kelas sama sekali, kata Pak Dedi. Oke, berikutnya yang ketiga tentang pembentukan karakter. Kalau kalian hidup di luar negeri nih ya, sendirian, nggak kenal siapa-siapa, kos-kosan pun carinya online, misalnya seperti itu. Secara otomatis kalian akan survive, akan berusaha survive. Jadi kemarin tuh rame di Instagram bikin mie instan, terus akhirnya banyak yang dibully oleh netizen. Kalau kalian di luar negeri, pasti kalian bisa bikin mie instan, nggak mungkin nggak bisa. Karena itu adalah salah satu survival skill, atau skill untuk kalian bisa survive di sana. Secara otomatis, kalian sendirian, kalian nggak ada siapa-siapa, karakter kalian tuh, kemandirian kalian tuh terbentuk. Oke, keuntungan yang terakhir, teman seumur hidup. Ini maksud saya, kalau kalian S2 di luar negeri, ketemu orang banyak, ketemu perantauan, sama-sama perantauan dari Indonesia, dari negara lain, bukan dari negara asalnya, bukan dari Inggris misalnya, atau bukan dari Jepang, itu kalian akan mendapatkan teman seumur hidup. Karena kalian sama-sama sendiri, kalian merantau, misalnya nggak punya uang juga ditanggung bareng-bareng, yang penting survive lah gimana caranya. Misalnya ada yang uangnya habis, harus terpaksa utang temennya, itu pasti akan jadi teman seumur hidup. Oke. Okay. Suka duka, ini sedikit suka duka pengalaman saya. Saya waktu tahun 2015, saya ceritanya traveling keliling Eropa. Jadi saya salah naik kereta. Saya tuh mau pergi ke Venezia dari Wina. Tapi malah masuk ke kereta kosong, yang itu kereta kosongnya diperuntukkan bagi pengungsi dari Syria atau Suriah. Jadi ketika saya masuk, keretanya udah jalan. Ternyata keretanya itu hanya untuk pengungsi Syria. Saya bingung, kok jalan nggak ada penumpang? Akhirnya saya jalan ke depan sampai ke masinis, masinisnya ketawa. Dan saya juga kaget, biasanya kalau di Austria itu mereka mengenakan ini, seragam apa? Kondektur. Masinis. Seragam masinis, rapi. Tapi saya ke situ, dia pakai kaos, oblong, t-shirt, sendal jepit, kaosnya Guns N' Roses. Jadi saya langsung nanya, saya salah ya? Dia ketawa, okay, saya turunkan di next station, stasiun terakhir, berikutnya, nanti kereta berikutnya akan ngangkut kamu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Okay. Itu suka dan juga bisa jadi duka. Oke. Okay. Pengalaman agak sedihnya, di Hawaii saya sempat diintimidasi oleh white supremacist. White supremacist ini orang-orang yang merasa bahwa kulit putih itu adalah orang yang paling wah atau paling benar. Diintimidasi dengan gestur seperti seolah-olah ingin apa shooting atau menembak dengan pistol, padahal nggak ada pistolnya. Cuman kan ya namanya saya baru hari pertama nyampai, kemudian itu perasaannya mixed feeling sekali. Oke, suka dukanya lagi Ramadan dan Idul Fitri di negara asing. Saya waktu di UK setahun nggak pulang dan alhamdulillah ketemu keluarga baru di sana. Cuman itu tetap bikin sedih sih, nggak ketemu orang tua. Berikutnya traveling keliling Eropa, dan kemudian ini saya juga sedih karena saya orangnya akademik. Jadi kalau saya dapat nilai PES untuk satu mata kuliah yang sebenarnya mudah atau gampang, jadi saya agak teledor ketika mengerjakan, saya hanya dapat nilai C. Kalau di UK dapat nilai C, Anda nggak perlu Anda bisa ngulang, bisa enggak. Ngulangnya bukan ngulang mata kuliah, tapi ngulang tugasnya, tugas akhirnya. Kebetulan tugas akhir saya dapat nilai PES, jadi
ditawari mau ngulang apa enggak, saya ngulang. Nah, ketika ngulang ada nilai maksimalnya, enggak bisa dapat 100 atau itu enggak bisa. Maksimalnya hanya B. Jadi saya ngulang maksimalnya B, ya sudah enggak apa-apa. Jadi saya punya pengalaman waktu di UK, ijazah saya itu tulisannya nilainya A, B, C. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, untuk karir setelah lulus, alumni LPDP ini biasanya minta gaji besar. Rata-rata kalau mereka ingin gaji besar, apalagi alumni luar negeri, mereka minta ke sektor privat. Pasti mereka mainnya ke perusahaan, misalnya seperti perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, dan lain-lain. Atau perusahaan asing lainnya. Kemudian, tapi kenyataannya banyak juga, banyak porsinya menurut saya lebih banyak yang ke sektor publik alumni LPDP ini. Jadi banyak yang jadi dosen. Nah, jadi ini jiwa sosial dan jiwa pengabdiannya alumni LPDP ini kentara sekali. Mereka ingin mengabdi di Indonesia. Jadi mereka nggak mencari apa ya istilahnya kekayaan yang berlimpah gitu, tapi mereka ingin mengabdi. Oke. Nah, yang ketiga, setelah lulus S2 itu kalian juga bisa sebagai entrepreneur atau bisnis atau juga startup, bikin startup. Ini banyak sekali teman-teman saya yang pindah dari satu startup ke startup lain. Karena startup itu kan industri yang, bukan industri, perusahaan yang belum stabil. Jadi kadang-kadang dia ini bangkrut atau seperti apa. Jadi teman saya kemarin sempat jadi CTO di sebuah perusahaan, Chief Technology Officer, jadi bos gitu. Kemudian dia pindah ke perusahaan digital marketing jadi CEO, dan sekarang pindah lagi ke perusahaan lain menjadi business development. Jadi emang kalau ditanya selalu S2 itu mau jadi apa, mau kemana, ini bisa macam-macam ya. Cuman memang karena di Indonesia ini, kalau mungkin Pak Dedi lebih tahu, orang HRD, orang human resource, SDM, jadi mungkin mereka minta gaji besar, padahal sebenarnya yang dicari oleh perusahaan itu pengalaman. Jadi itu ada ketimpangan. Kalau misalnya kalian fresh graduate, langsung dapat beasiswa LPDP, kan kalian belum punya pengalaman. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Oke, singkat saja dari saya, itu aja. Ini ada quote dari Pablo Picasso, "I'm always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it." Terima kasih, Pak Dedi. Saya kembalikan sesi ke moderator. Oke. Terima kasih Ibu Arum yang telah memberikan pengalaman share-nya, cukup menarik sekali bagi saya, nanti saya belajar di balik layar aja. Bisa untuk persiapan beasiswa berikutnya. Amin. Kemudian untuk tadi menindaklanjuti mengenai sektor setelah lulus mau kemana arahnya, sebenarnya untuk di LPDP sendiri, sebenarnya dari awal proses seleksi sampai setelah seleksi pun kita ditanamkan bahwa di LPDP itu sebenarnya fokus untuk mencari orang bukan pintar saja, tapi melakukan perubahan besar di masyarakat. Nah, itu biasanya udah digaungkan waktu kita biasanya persiapan keberangkatan, bahwa orang terbaik itu bukan secara materi, tapi bagaimana kita kontribut ke bangsa ini. Terus untuk yang teman-teman berkarir di BUMN, di perusahaan sebenarnya sama aja. Hanya kita menentukan titik kita mengabdi itu nggak harus dalam bentuk banyak hal, sebagai dosen bisa pengajaran, sebagai orang yang profesional bisa mengembangkan BUMN di Indonesia, dan lain-lain. Kemudian tepat sekali seperti Ibu Arum katakan tadi, sebenarnya untuk setelah lulus itu kita cukup diuntungkan sebenarnya dari CV yang kita peroleh dari awal di LPDP. Jadi beasiswa sebenarnya bukan masalah sebenarnya saat ini pembiayaan saja, tapi sebagai track record prestasi kita untuk mendapatkan salah satu scholarship, itu salah satu award atau kelebihan kita untuk bersaing dengan orang lain di dunia kerja nanti. Dan tadi sebenarnya saya juga cukup tertarik dengan satu statement di slide Bu Arum, tapi sepertinya salah, saya salah meaningnya. Ketika saya lihat teman seumur hidup itu, saya kira dengan makna yang lain. Tapi bisa juga dengan makna apa yang... Pak? Jadi beberapa memang di LPDP itu kan menyediakan forum untuk berkumpul, baik dari misalnya alumni di UI, alumni Brawijaya, dan teman-teman juga nggak sedikit yang memang kalau bahasa kitanya itu cinlok ya Mbak Buar. Di luar negeri sepertinya juga seperti banyak ya. Jadi tanpa khawatir nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung, saya masih belum punya jodoh nih, mau berangkat S2 bagaimana,
Gak usah khawatir ya Bu Arum ya. Gak usah khawatir, berangkat aja dulu. Nanti bisa jadi jodohnya ada di LPDP. Ya, betul. Oke, berikutnya kita akan fokus melakukan sesi tanya-jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan sepertinya ada beberapa yang sudah tidak sengaja kita jawab. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Yang pertama dari Ranfik Putra. Jadi Ranfik Putra bertanya, bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar agar lulus di LPDP. Kemudian Ranfik juga bertanya, bagaimana tips belajar bahasa Inggris yang soalnya setelah biasanya ada rasa malas dan putus asa kalau sedang belajar bahasa Inggris. Ini mungkin Bu Arum. Dan ada lagi di bawahnya, dia cek lagi yang terakhir itu, bagaimana menghadapi tes wawancara LPDP dan bagaimana meyakinkan interviewer tentang kontribusi yang telah dilakukan sebagai awardee LPDP yang sudah dan akan dilakukan sebagai awardee LPDP nantinya. Nanti mungkin saya beri kesempatan nih semua pemateri untuk menjawab menindaklanjuti pertanyaan ini. Mungkin yang pertama dimulai dari Mbak Ayu dulu. Saya berikan kesempatan untuk Mbak Ayu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi menindaklanjuti terkait pertanyaan cara menulis esai ya. Kebetulan kalau LPDP itu judulnya yang batch saya itu proposal study sama rencana studi, mungkin beda sama batch sebelum-sebelumnya yang motivasi ya, esai kontribusi itu, cuma kurang lebih sama lah isinya. Nah, untuk kepenulisannya menurut saya itu macam background ya, ini teknis mungkin ya, pokoknya itu short, cuma LPDP itu mencaratkan 2000 kata ya, nggak lebih dari 2000 kata, lebih dari 1000 kata, 2000 saya lupa. Pokoknya, jadi kalau menurut saya itu dalam satu esai itu sudah mengcover dari masalah yang kita temukan, terus dicari sampai akar-akarnya, kita jelaskan, lalu juga di... Mbak Ayu, suaranya tidak terdengar. Oke, mohon maaf Mbak Ayu, nggak terdengar suaranya. Jadi saya lanjutkan kepada Bu Husnul untuk menindaklanjuti pertanyaan yang tadi udah disampaikan. Hilang ya? Lanjut ya Pak ya? Oke, ya jadi nanti. Jadi setelah kita menawarkan solusi tentunya terkait dengan rencana studi, lalu kita menjelaskan lebih detail solusinya yang secara rasionalis itu tentang rencana after study, jadi realisasi solusi yang kita tawarkan tersebut gitu, tentunya yang realistis, teruji dan terukur. Misalnya kalau tadi ada pertanyaan after study mau ngapain begitu, jadi kalau di proposal study itu udah include jawabannya. Jadi pada saat menulis proposal study dan juga interview, itu akan diulang-ulang lagi untuk menguji integritas kita, apakah benar program solusi yang kita tawarkan dan rencana after study kita itu realistis gitu, dan bisa adaptasi, dan kita sendiri pun bisa mengadaptasi itu dan mengeksekusinya gitu. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu kembali ke poin 3 yang Bu Arum sebutkan tentang startup, karena kebetulan saat ini juga saya bersama teman-teman administrasi perkantoran yang kemarin satu PK, kami merintis startup di bidang administrasi perkantoran, jadi terkait meeting, handling meeting, virtual meeting, dan macam-macam jasa-jasa di sektor tersebut begitu. Nah, terus untuk bahasa Inggris ya, saya yakin pasti ada masa
udah capek kok nggak sampai bandnya gitu, pasti ada insecure. Tapi kembali lagi ke niat dan motivasi kita, maksud saya kita melakukan itu secara sadar kan ya, pasti secara sadar, dan pasti kita punya tujuan yang jelas. Jadi seperti pembelajaran ya, pembelajaran kita kan harus punya target yang jelas, terus gimana cara mengeksekusi, gimana cara apa yang cocok metode pembelajaran buat kita dan tipe pembelajaran seperti kita, maksudnya entah itu auditory atau yang visual dan lain-lain gitu. Jadi know yourself dan just pokoknya tetap lakuin aja, nggak berhenti. So keep on the track and ya yeah, just keep doing. Begitu aja. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Gitu, Pak. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Mbak Ayu untuk jawabannya tadi, untuk pemaparannya. Kemudian untuk berikutnya saya minta tanggapan dari Bu Husnul terkait pertanyaan tadi, mungkin bisa sharing juga. Silakan Bu Husnul. Nah, oke, terima kasih. Nah, terkait dengan IC ya. Nah, IC untuk seleksi administrasi itu sekarang sudah mengalami beberapa pergeseran. Waktu zaman saya waktu apply ya, mungkin saya, Pak Dedi dan juga Bu Arum, IC yang disuruh buat itu ada 3 atau 4 ya, tapi kurang lebih 3. Yang pertama adalah sukses terbesar dalam hidupku, ya, kalau ingat. Yang kedua, peranku atau kontribusiku bagi Indonesia. Dan yang ketiga adalah rencana studi. Nah, cara yang paling simple untuk mendeskripsikan ketiga hal ini adalah bagi aja berdasarkan apa sih yang sudah kalian lakukan saat itu, baik itu dalam kategori sukses atau dari segi kontribusi. Kan tiap kontribusi dan sukses ukurannya macam-macam kan tiap orang. Silakan aja disebarkan. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi apa yang akan kalian lakukan dan apa yang sudah kalian lakukan, itu kuncinya isi itu di situ. Dan kalau yang dulu, sekarang bergeser nih, itu kan dulu. Kalau yang sekarang mulai ke isi on the spot. Nah, jadi lebih ke gimana sih cara kita bisa memahami isu-isu terkini dan yang lain-lain. Hal ini sebenarnya muncul karena ketika awardee, biasanya kan banyak tuh yang bikin blog. Sharing-sharing, kita dulu kayak gini loh, isinya kayak gini. Tidak jarang orang yang apply LPDP itu sedikit banyak, kita kan pasti cari referensi cara menulis isi LPDP itu gimana sih, dan tidak banyak juga, banyak juga yang kemudian terbawa dan kemudian mencoba menuliskan hal itu di isinya, padahal ini tidak dilakukan. Yang paling penting ya be yourself. Yang kedua, kalau untuk bahasa Inggris ya, kalau saya cara belajar bahasa Inggris paling gampang adalah dengan dengerin lagu-lagu bahasa Inggris dan nonton film, entah itu drakor atau apapun, pakai subtitle bahasa Inggris. Kalau semisal ada yang susah dipahami, baru buka vocabularynya dan yang lain-lain. Nah, itu cara simpel saya menurut, misalnya saya belajar bahasa Inggris ya. Tiap orang kan punya cara berbeda. Gitu sih. Mungkin Bu Arum atau Pak Dedi punya cara gimana? Oke, berikutnya untuk terima kasih untuk Bu Husnul. Berikutnya saya minta tanggapan dari Ibu Arum tentang pertanyaan tadi. Mungkin ada perbedaan, mungkin tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tadi. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya menulis esai yang baik dan benar agar bisa lulus, sering-sering latihan. Jadi nulis itu susah buat saya sendiri, yang meskipun saya jadi dosen, tapi menurut saya menulis itu susah. Menulis itu butuh banyak referensi, menulis itu butuh menggunakan banyak energi. Jadi kalau misalnya kita nggak banyak baca, kita akan kesusahan untuk menulis. Kalau tips dari saya, mungkin apa yang ingin yang kamu tuangkan, kamu tulis, kamu banyak baca dulu. Jadi ketika
ketika kamu menulis, kamu tuh menulis berdasarkan, bukan hanya berdasarkan katanya atau feeling, tapi ada dasarnya. Nah, kalau ada dasarnya, nanti LPDP juga pasti akan membaca, oh dia bilang bahwa perekonomian Indonesia PDB-nya meningkat 5%, kayak gitu. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya hanya bilang menurut saya 5%, nah itu dipertanyakan ke validitasnya. Tipsnya itu saja kalau untuk esai. Tips belajar bahasa Inggrisnya, soalnya selalu ada rasa malas dan putus asa. Kembali lagi, rasa malas dan putus asa itu manusiawi ya. Jadi mungkin kadang putus asa, kadang malas, tapi kembali lagi, goalnya gimana sih? Kalian punya target apa sih di masa depan? 3 tahun lagi pengen jadi apa? Pengen ngapain? 5 tahun lagi pengen ngapain? Itu menurut saya, kalau sudah niat banget, pasti nggak akan putus asa. Jadi malas itu pasti muncul. Tapi kalau sudah saya harus kuliah S2 di luar negeri, misalnya saya mau di kampus University of Manchester, Liverpool, dan lain-lain, atau ke Auckland mungkin, kalau kalian sudah punya keinginan persisten, keinginan yang kuat, itu kalian pasti mengesampingkan rasa malas itu sendiri. Jadi kalau tips dari saya, dari diri sendiri. Jadi gimana sih biar saya tuh nggak malas, ya inget-inget lagi, beneran mau nggak dapat beasiswa, gitu. Pak Dedi, mau menambahkan? Oke, kalau untuk dari pertanyaan tadi, kalau dari saya sih, sebenarnya kita ketika nulis esai, menurut persepsi saya sebenarnya, dari esai itu jangan terlalu mendominasi dari keseluruhan ada membanggakan prestasi kita semuanya. Dari awal sampai akhir itu fokus ke prestasi kita. Kita bisa membuat sebuah kayak pandangan kita terhadap satu hal, kemudian kedua bisa kita utarakan apa yang sudah kita lakukan, jadi action kita sampai jauh di mana, dan bukan masalah achievement secara individual, tapi impact-nya terhadap masyarakat seperti apa. Itu mungkin bisa menjadi balance antara prestasi kita ingin kita tonjolkan dan kontribusi secara sosial kita berikan di sana. Kemudian untuk rasa malas semua, mungkin ritmenya orang kan semangat itu berbeda-beda ya, mungkin hari ini kita semangat, besoknya juga turun lagi. Mungkin saran saya sih, saya juga lagi belajar juga sama Bu Arum di sini, kita cari teman atau tandem yang bisa kita ikutin gitu ritmenya. Mungkin kita hari ini lagi malas, dia bisa mengingatkan kita, narik kita untuk lebih semangat lagi dan mengingatkan mimpi kita sampai di mana sih gitu, apa yang kita telah lakukan. Dan mungkin juga teman-teman bisa membuat apa yang bisa mendorong kita untuk tetap ingat. Biasanya biasanya kalau saya dulu, setelah kita ikutin seminar-seminar, kita akan semangat, punya motivasi, tapi besoknya 2 hari udah turun lagi. Mungkin begitu ya Bu Arum ya. Bisa bikin poster yang gede banget, mungkin saya pengen ke kampus mana. Boleh. Dan di setiap hari biar ngetin, oh iya saya kok punya mimpi besar, tapi apa yang saya lakukan bahan aja gitu. Mungkin dengan cara seperti itu teman-teman bisa teringat terus dan konsisten sampai akhir mempersiapkan itu. Okay. Berikutnya, langsung aja ke pertanyaan berikutnya, ada dari Filianti. Filianti bertanya mengenai untuk kasus LOA pada saat apply di suatu perguruan tinggi, jika ditemui form yang meminta mengisi financial statement, kira-kira adakah trik mengisinya? Jadi mungkin ini sebelum diterima beasiswa LPDP ya, mungkin seperti itu. Jadi baik dari pandangan di luar negeri itu bagaimana sih untuk mengisi di bagian pendanaan atau fundingnya. Kemudian untuk di dalam negeri, misalnya kita masih belum mendapatkan beasiswa, mungkin nanti bagaimana kita mengakali atau memberikan mengisi form tersebut sehingga mereka bisa mempertimbangkan kita untuk diterima di PT tersebut. Yang pertama mungkin dari Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu silakan memberikan tanggapannya. Oke. Okay. Ya, jadi untuk financial form begitu ya. Alhamdulillah kalau yang LOA yang saya proses ini, saya belum berpengalaman soal tentang terkait hal itu. Hanya saja jika kita menggunakan kalau kita sudah menerima unconditional letter, baru kita diminta letter of sponsorship nanti yang akan diproses oleh LPDP. Tapi kalau case-nya yang seperti ini, kita belum dapat beasiswanya, jadi kita juga dalam kondisi yang ekonominya begitu, maksudnya nggak mencukupi untuk tuition fee ataupun yang biaya kuliahnya itu. Jadi mungkin financial
financial statement-nya ini bisa diganti dengan ini, mungkin bikin statement letter pribadi gitu, ataupun bisa menghubungi kampus gitu ya. Tapi kurang lebih kalau saya belum berpengalaman terkait case ini, jadi saya belum bisa menjelaskan detail. Mungkin Bu yang lain jika memiliki cara lain untuk triknya ya. Cuma kalau soal biasanya kalau yang financial form ini itu diperuntukkan untuk under kemarin saya sempat proses undergrad. Hanya saya buat statement of financial-nya itu orang tuanya begitu. Jadi orang tuanya membuat statement yang mana dia bertanda tangan di atas materai membiayai sebesar berapa nominalnya atas anaknya yang hendak melakukan sekolah di sini begitu. Tapi saya menemukan case ini di teman saya yang kuliahnya S1 begitu. Saya belum berpengalaman kalau soal yang menemukan case yang financial form untuk S2, dan dalam keadaan kita belum punya backup fund gitu, pendanaan yang bakal nge-backup kita begitu. Cuma kalau untuk LPDP sendiri saya kira itu ada LOG. LOG itu kalau sudah jadi awardee tapi belum dapat LOE, tapi kampusnya minta. Dan kalau LOS itu kalau sudah mendapatkan LOE unconditional begitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Mana Pak? Saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih Mbak Ayu untuk jawaban tadi. Kemudian berikutnya saya persilakan Bu Husnul untuk menjawab sebenarnya untuk dalam negeri bagaimana sih kalau kita mau mendaftar dulu di satu PTN di dalam negeri atau PTS. Kita harus mengisinya bagaimana dalam untuk bahasa makan funding tersebut. Oke, kalau untuk pengalaman saya dulu waktu apply ke UGM, di UGM itu ada surat pernyataan bahwasanya bersedia menanggung biaya pendidikan. Nah, kalau semisal kita belum mendapat beasiswa LPDP ya, karena waktu itu saya belum dapat LOS atau keterangan dari LPDP bahwasanya LPDP akan membiayai. Jadi saya menandatangani dulu dan akan berusaha untuk menutupi dan mengcover dana tersebut ya. Tapi kemudian ketika di proses wawancara, sebenarnya dari pihak kampus juga akan memberikan sedikit gambaran gitu. Biasanya kalau di UGM itu kita punya loh program kerjasama. Misalnya kalau semisal nanti Anda tidak diterima mungkin sebagai award LPDP, kita punya program lain. Misalnya contohnya adalah beasiswa di AAD, mungkin banyak bisa cover ke situ. Sebenarnya hal-hal semacam ini itu biasanya untuk di kampus dalam negeri itu bisa dibicarakan. Ya. Karena memang kalau di awal untuk menandatangani statement bahwasanya akan membiayai itu kan ya terkesan berat, terlebih dengan SPP yang tidak murah. Jadi pelonggaran dari kampus itu seperti itu. Begitu juga kalau di UB. Di UB juga mereka bersedia kok kalau semisal saya masih belum bisa membayar SPP semester ini dan baru bisa mungkin membayar di semester sekian, bulan sekian, atau mungkin bisa diangsur dan yang lain-lain, itu masih bisa. Asal memang dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan. Terima kasih Ibu Husnul untuk tanggapannya. Kemudian ya berikutnya Ibu Aru mungkin bisa menambahkan untuk di luar negeri sendiri. Untuk di luar negeri biasanya jarang sekali diminta financial statement sebelum daftar. Jadi keterkaitan dengan funding itu biasanya dia akan tanya hanya form aja, akan bertanya apakah kamu akan biaya sendiri atau sponsor atau seperti apa. Misalnya seperti itu tinggal jentang di formnya. Tapi kalau memang diminta, pertanyaan saya ini kembali lagi ke Mbak Filianti tadi, financial statement ini yang diminta adalah bentuk bukti rekening bank atau financial statement itu
harus seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu, menyatakan bahwa nanti orang tua saya akan menanggung biaya perkuliahan atau seperti apa. Nah, kalau misalnya financial statement-nya ini bentuknya rekening dari bank, mungkin bisa pinjam rekening orang tuanya untuk sekedar di-print sampel dari bank, lalu di-upload ke sistemnya perguruan tinggi, kampusnya. Jadi, dan kalau bisa, nominalnya nih, kalian sesuaikan dengan jumlah tuition fee-nya, jika ada. Kalau memang tidak ada tuition fee ya, kan mahal. Kalau memang tidak ada, silakan buat surat pernyataan ketika sudah kerja. Kalau masih fresh graduate ini, pengalaman saya belum pernah menemui gitu. Biasanya mereka akan hanya menanyakan, kamu dibiayai siapa nanti mau kuliah di sini, seperti itu. Terima kasih Bu Arum untuk jawabannya. Kemudian jadi wawasan saya juga buat mendaftar nanti. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin biar agar lebih cepat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini dari Muji 0618, atau tanggal lahir mungkin. Mohon saya ingin bertanya untuk pemateri pertama tadi Mbak Ayu berarti. Setelah lulus nanti rencananya mau ngapain sih Mbak Ayu? Kemudian seperti yang kita ketahui LPDP nggak menggaranti job. Jadi nggak menjamin job ya ke depan nantinya sebagai awardi LPDP dan setelah lulus mereka nggak menjamin. Kemudian untuk Bu Husnul, bagaimana perjalanannya, ceritanya masih mau perjalanan Bu Husnul sampai menjadi dosen, apa sih motivasinya sehingga setelah lulus memutuskan untuk dosen? Saya yakin juga mungkin tawaran setelah lulus juga banyak sehingga memutuskan untuk menjadi dosen. Dan ini juga berlaku untuk Bu Arum sepertinya, kenapa sih alumni dari Leicester ya? Nanti diprotes lagi ya. Kenapa sih memutuskan untuk bergerak sebagai dosen? Ya kita tahu waktu kita yang dihabiskan banyak dan secara mungkin keuangan saya yakin tidak lebih besar daripada di seorang profesional. Saya yakin Bu Arum punya kesempatan mungkin offering-nya lebih banyak dari teman-teman yang mungkin seperti saya sendiri. Oke, yang pertama saya persilakan Mbak Ayu untuk memaparkan rencananya setelah lulus mau ngapain sih setelah S2. Oke. Kalau saya pribadi, sebagaimana yang saya tuangkan di proposal study, itu kembali ke komunitas ya. Kembali ke komunitas maksudnya saya, yang saya rintis bersama teman-teman, yaitu yang di startup perantauan tadi. Cuma karena saya bidangnya pendidikan begini, jadi saya rencananya tetap menjadi ya entah itu penulis afiliasi ataupun bisa join riset dengan teman-teman di instansi ataupun yang lain begitu. Hanya saja begini, yang perlu ditekankan itu rencana setelah studi itu realistis tadi begitu. Kalau karena memang LPDP sampai sekarang tidak menggaranti kita setelah selesai kuliah itu harus di sini, udah ditempatkan, udah diplotting gitu. Itu nggak ada sebenarnya di LPDP. LPDP hanya membantu yang tadi komunitas Mata Garuda, entah itu mereka promosi karir atau menyediakan pelatihan macam pengembangan diri dan lain-lain gitu. Tapi sekali lagi LPDP itu apapun beasiswanya sebenarnya itu nggak menjamin teman-teman karir apa yang mau ditekuni dan yang didapat setelah itu, karena sekali lagi beasiswa itu toolsnya, cuma kembali lagi ke teman-teman passionnya di mana, konsistennya di mana, maksudnya usaha dan kerja kerasnya bagaimana, itu kembali lagi ke teman-teman. Oleh karena itu, menurut saya nanti sesuaikan prediksi karir setelah studi itu, paling enggak itu realistis, tapi punya. Jadi itulah pentingnya short-term plan dan long-term plan gitu. Jadi kalau saya sendiri menjadwalkan gitu, tahun 5 tahun ke depan, dan juga to-do list in a day. Jadi tiap pagi diawalin dengan hal-hal positif, entah itu olahraga, workout, yoga,
terus susun to-do list, dan juga nanti itu akan ngefek ke kebiasaan kita short term atau short term plan dan long term plan. Tapi paling enggak teman-teman punya maksudnya punya komunitas lah ya. Kalau Pak, paling enggak sih dari PK sebenarnya kita udah digaungkan Pak, dari PK saya itu digaungkan sospro-nya itu harus yang sustainable. Jadi sospro yang benar-benar berkelanjutan. Jadi kalau sospro kami itu, kebetulan saya menginisiasi program mentoring. Jadi mentoring, jadi kami bentuk kelompok buat adik-adik yang di Jakarta Penjaringan sana, daerah Penjaringan sana, itu untuk mentoring S1. Mencarikan mereka beasiswa, funding, terus mendaftarkan mereka beasiswa, sampai mendampingi mereka sampai lulus S1, begitu mentoringnya. S1 orang memegang 3-5 orang, begitu. Nah, itu dia yang komunitas-komunitas seperti ini yang kita bisa refer setelah kita after study, gitu. Paling enggak benar kata Bu Arung tadi, yaitu networking itu penting, gitu. Supaya kita enggak tersesat gitu after study mau ngapain gitu, di rumah gendong anak terus cuma maksudnya apa yang udah kita pelajarin pas S2 ngerjain esai gitu ya, tugas pasti berdarah-darah itu ya, bahasa Inggris apalagi 50 jurnal untuk satu tugas mungkin itu sih yang harus dimanfaatkan juga. Ya begitu. Terus pertanyaan kedua, saya jadi lupa Pak Dedi, tadi pertanyaan kedua apa Pak Dedi ya? Pertanyaan keduanya untuk Bu Kusnul. Oke, pertanyaan kedua untuk Bu Kusnul. Sudah, semoga bisa menjawab ya teman-teman. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih. Ayo, untuk Bu Kusnul, ini pertanyaan tadi yang kedua itu, kenapa saya memilih menjadi seorang dosen? Perjalanannya motivasinya apa sih? Apa ya? Kenapa kok jadi dosen? Sebenarnya adalah terus orang tua sih. Itu yang paling jadi fokus tujuan saya. Dan hal ini juga yang kemudian akhirnya mengalihkan saya dari UGM ke Universitas Brawijaya waktu itu. Waktu di UGM, dan kemudian saya juga ditanya ketika mengajukan perpindahan dari UB ke UGM. Kenapa aku harus SI? Itu yang saya ambil adalah yang gelarnya yang MBA, yang Master Manajemennya. Nah, bayangkan ketika kamu nanti lulus dengan gelar MBA, banyak perusahaan yang kemudian nyariin kamu, minta kamu buat masuk di kantor mereka, kamu bakal tergiur atau tidak? Sebagai manusia ya, saya pasti tergiur kayak gitu kan. Jadi ya, kalau memang kamu memang tetap mau di UGM, saya sarankan apply yang program MSI, dan itu hanya buka tahun depan. Ketika saya nunggu tahun depan, otomatis beasiswa LPDP saya sudah hangus waktu itu. Jadi ya mau tidak mau, saya kembali ke kampus tujuan awal saya di Universitas Brawijaya. Ketika di UB pun sebenarnya juga banyak nih tawaran. Ayo dong kerja di perusahaan kami aja. Karena waktu itu saya juga sempat jadi analis SDM di salah satu anak perusahaan BUMN di perkapalan ya. Tapi kemudian yang lagi-lagi memberatkan saya adalah orang tua saya. Jadi bayangin kalau semisal kerja jauh dari orang tua itu kan ya gimana gitu ya. Terlebih saya sebagai perempuan juga, jadi ya kayaknya jadi dosen di Malang aja yang dekat dengan orang tua itu mungkin jalan saya di situ dan ridho orang tua saya di situ. Itu sih perjalanan saya, kok kenapa saya jadi dosen. Kalau misalnya ditanya lagi, oh, kenapa kok nggak di kampus negeri? Kok sekarang di kampus swasta? Kayak gitu. Saya sekarang di kampus swasta nih. Udah nyoba loh di kampus negeri. Memang, tapi lagi-lagi. Belum rezekinya di situ, dan orang tua saya belum ridho di situ. Jadi ya, itu sih kenapa kok saya akhirnya jadi dosen. Terima kasih Bu Snul yang telah memberikan share pengalaman kenapa menjadi dosen. Sebenarnya ceritanya mirip saya, karena waktu menempuh jenjang master saya juga ngambil MM yang setara dengan MBA yang sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi seorang profesional. Jadi mungkin
juga teman-teman bisa searching kenal apa bedanya antara Master of Science sama yang kalau di Indonesia itu Master Science Management dan Master of Management atau MM. Itu ada pendekatan berbeda dan cara kuliahnya juga berbeda. Dan itu kenapa saya juga sama, jadi pembelot juga dari profesional untuk menjadi seorang akademisi. Tapi tetap nanti tujuannya kemanapun kan, tadi seperti yang dikatakan Gus Nur di awal tadi, kan sekeras apapun usaha kita, nanti ada yang menentukan arahnya kita mau kemana. Yang berikutnya, saya meminta respon dari Bu Arun terkait kenapa menjadi seorang dosen. Saya yakin juga di luar sana banyak tawaran yang menanti. Terima kasih Pak Deddy. Kenapa saya pengen jadi dosen sih? Alasannya simpel, karena memang saya suka. Saya suka sharing, saya suka memberikan ilmu kepada orang lain gitu ya, sharing. Karena saya suka. Saya pernah bekerja profesional, saya pernah tinggal di ibu kota, saya pernah merasakan pulang pulang malam sekali. Jadi saya ketika pada saat titik itu saya merasa bahwa capek-capek kerja ini buat apa sih? Gitu. Untuk saya nanti kedepannya apa sih? Saya suka pekerjaannya ketika saya di ibu kota, tapi saya merasa bahwa hatinya itu kurang apa ya? Kurang srek, karena saya harus pulang malam, kemudian saya harus lembur, besoknya gitu lagi tiap hari, monoton aja pekerjaan yang saya lakukan. Tapi ketika saya sudah menjadi dosen, saya kembali ke Malang, saya bisa ini istilahnya lebih eksplor, ketemu mahasiswa kan seneng ya Pak ya, tiap hari ganti-ganti, beda-beda, kemudian kita bisa penelitian, kita bisa pengabdian, jadi banyak variasinya daripada kalau saya dulu bekerja di ibu kota. Selain itu mungkin karena lokasinya di Malang, jadi berangkat tuh ngelihat gunung, langit biru, itu hati tuh tentram gitu. Kalau misalnya saya ke Jakarta, berangkat tuh udah sumpek duluan gitu, kenapa? Ngelihat orang banyak sekali, gedung tinggi, panas dan lain-lain, jadi lebih ke ketenangan hati dan karena memang saya suka. Saya sih itu, Pak. Terima kasih. Jadi yang saya tangkap dari Bu Arum memang secara individunya itu memang lebih cocok di dosen daripada profesional. Dan sebenarnya tidak masalah kita mau berkarya di manapun, karena tergantung pada diri kita lebih sesuai dari mana sih kita berada nantinya. Apakah kita menjadi profesional ataupun menjadi seorang akademisi. Kalau dibilang misalnya profesional kita akan di sana dianggap sebagai yang tidak berkontribusi, menurut saya tidak. Nah, karena setiap orang tuh punya kontribusi pada negara ini yang berbeda-beda. Dan keputusannya untuk menjadi profesi tertentu itu menjadi hak dia, dan dia bisa memiliki di sana berkarir dan melakukan sesuatu yang besar. Yang besar. Saya sekarang sendiri, kita juga sebagai akademisi juga mungkin punya tantangan, challenge sendiri yang nanti kita hadapi setiap. Okay. Untuk berikutnya, karena memang keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali, sebenarnya masih banyak yang kita bisa sharing dan berikan. Cuma karena waktunya terbatas, jadi saya mohon maaf untuk acara ini. Jadi saya simpulkan ada beberapa kesimpulan yang saya dapat dari acara, dari pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Kesimpulan itu bisa dari tadi, dari sesi tanya jawab, dari yang materi dari sampai. Yang saya dapat dari acara hari ini, pertama itu adalah span, kerja keras dan kesabaran dalam mencapai tujuan, termasuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi. Kalau memang ada kesempatan, kenapa enggak? Tergantung kita berani enggak untuk mengejar itu. Kemudian, kedua adalah persiapan LPDP, khusus untuk LPDP, dapat dimulai dengan kita mengumpulkan sebanyak-banyak informasi, baik dari media online maupun dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Jadi semakin dini kita mempersiapkannya, kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai nantinya. Yang tidak kalah penting, jangan lupa mempersiapkan untuk beberapa profil kita. Jadi misalnya achievement kita, prestasi kita apa, terus kontribusi sosial kita apa nantinya, dengan mengikuti berbagai kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus. Kita bisa membuat sebuah kegiatan sendiri di luar kampus, misalnya kita bisa membuat sebuah gagasan yang bergerak di pemberdayaan masyarakat atau apa yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dalam menentukan studi baik dalam negeri maupun luar negeri, hendaknya kita dalam memutuskan mempertimbangkan terhadap pertimbangan dari evaluasi diri kita. Jadi semampu apa kita
nantinya akan studi, jangan sampai kita tidak mempertimbangkan itu, akhirnya kita akan mengalami kesulitan di waktu studi kita. Jadi kita bisa mempersiapkan, jadi mempersiapkan dengan evaluasi saya kemampuannya apa, kemudian kelemahan saya di mana, dan kita sesuaikan dengan tantangan kita. Kalau kita misalnya kuliah seperti Ibu Arum nantinya misalnya di Inggris, tantangan apa yang kita hadapin kan? Juga saya yakin tantangan atau masalah yang kita hadapi nggak hanya sebatas tentang masalah akademis saja, tapi di luar akademis tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, beasiswa itu bukanlah sebuah pencapaian, melainkan sebuah proses dari pengembangan diri untuk mempersiapkan diri kita lebih baik ke depan. Jadi untuk mengakhiri webinar hari ini, saya menutupnya dengan sebuah quote yang saya bikin sendiri sebenarnya. Jadi saya menutupnya dengan sebuah quote melalui jalur gelap bukanlah titik awal dari sebuah terang yang kamu dapatkan, yang nantinya akan membawamu pada sedekah harapan di masa depan. Terima kasih untuk seluruh audiens yang sudah ikut bergabung di channel YouTube kita. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu dipertanyakan lagi, bisa langsung menghubungi dari pemateri ataupun dari di komentar, kolom komentar di YouTube kita. Bila masih ada hal yang ingin diketahui, kita membuat sebuah webinar lagi tentang LPD, mungkin bisa di webinar ini dan mendapatkan sertifikat untuk menggah di akun Sinova masing-masing. Terima kasih, dan saya ucapkan sampai jumpa kembali dalam acara Talk Alumni berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk materi.